إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Tentang seputar Dajjal. Siapa Dajjal? Dari mana tempat keluarnya? Kemudian kenapa para nabi takut akan keluar Dajjal? Apa fitnahnya? Kemudian bagaimana meninggalnya? Dan apakah dia termasuk alamat kiamat kecil ataukah besar? Kita tahu bahwa dalam sebuah hadis tidak ada satupun fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal. Fitnah itu bermacam-macam. Harta bisa jadi fitnah. Kekuasaan bisa jadi fitnah. Keluarga bisa menjadi fitnah. Bahkan peperangan juga termasuk fitnah. Tetapi fitnah-fitnah itu kecil dibandingkan fitnah Dajjal ini. Makanya kenapa Nabi SAW memerintahkan kita setiap hari Jumat untuk membaca surah Al-Kahfi? Apa alasannya? Surah Al-Kahfi itu terkandung 4 fitnah yang diceritakan. Pertama, fitnah agama ketika cerita tentang Ashabul Kahfi, anak-anak muda yang kemudian tanpa ada kesepakatan satu dengan yang lain, tiba-tiba mereka berjumpa dalam sebuah gua demi menyelamatkan agama mereka. Yang kedua, fitnah harta. Karena dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah tentang sahibul jannataini, pemilik dua kebun yang terfitnah dengan harta. Kemudian yang ketiga, fitnah ilmu. Ketika bercerita tentang Nabi Musa yang belajar kepada Khidir, Musa terfitnah dengan ilmu. Ketika ditanya, wahai Musa, adakah orang yang lebih alim dari kamu? Musa mengatakan tidak ada, dan dia lupa mengucapkan insyaallah. Akhirnya dia disuruh untuk belajar kepada Khidir, padahal Khidir lebih rendah dibandingkan Musa. Kemudian yang keempat, fitnah kekuasaan. Ketika bicara tentang Dzulqarnain, dan itu kisahnya ada dalam surah Al-Kahfi. Berarti kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi itu bicara tentang fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan. Empat-empatnya ada pada Dajjal. Ini empat fitnah ini semua ada pada Dajjal. Pertama, fitnah agama. Dajjal akan memfitnah agama kita. Ketika dia datang kepada Al-A'rab, orang-orang Arab Badui, kemudian mengatakan kepada mereka, maukah kuhidupkan ibu bapa kalian? Tapi syaratnya engkau harus mengakui aku adalah Rabb kalian. Maka tiba-tiba Dajjal pun kemudian menghidupkan ibu bapa mereka. Tiba-tiba ibu bapa mereka mengatakan kepada anak-anaknya, ya bunai, wahai anakku, ikutilah orang ini, maksudnya Dajjal. Fa innahu rabbukum, karena dia Rabb kalian. Akhirnya orang-orang Arab Badui pun menyembah Dajjal.
terfitnah agamanya. Lihat. Yang kedua, fitnah harta. Karena kemunculan Dajjal itu sebelumnya terjadi kekeringan yang luar biasa. Tahun pertama tidak ada hujan sepertiga langit, dan Allah juga tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sepertiga bumi. Tahun kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menahan 2/3 langit, maka Allah tahan juga 2/3 bumi untuk tidak tumbuh-tumbuhan. Kemudian tahun yang terakhir, yang ketiga, seluruh langit Allah tahan, sehingga semua bumi Allah tahan untuk tidak tumbuh-tumbuh-tumbuhan. Mulailah banyak kelaparan, banyak hewan-hewan ternak mati. Disinilah Dajjal datang kepada orang-orang yang sedang kelaparan itu dengan membawa satu gunung roti. Siapa yang ingin mendapatkan makanan, terhindar dari kelaparan, tanahnya kembali disuburkan, kemudian ternak-ternaknya kembali digemukkan, maka harus mengakui Dajjal Tuhan. Dia terfitnah dengan harta. Akhirnya hanya karena menerima pemberian Dajjal, mereka pun akhirnya mengakui Dajjal lah Tuhan. Terfitnah dengan harta. Kemudian yang ketiga, terfitnah dengan kekuasaan. Sebagaimana Dzulqarnain menguasai dunia, kemudian juga Sulaiman menguasai dunia, maka Dajjal juga sama. Tidak ada satupun bumi kecuali diinjak Dajjal. Walaupun waktunya hanya 40 hari, satu hari seperti setahun, satu hari bagaikan satu bulan, satu hari seolah-olah satu Jumat, satu minggu, dan hari-hari berikutnya sama dengan hari-hari kalian. Selama 40 hari ini tidak ada satupun tanah kecuali diinjak Dajjal. Dan Dajjal sampai ke daerah Kutub yang satu harinya sama dengan setahun, sampai ke daerah Kutub yang satu harinya sama dengan sebulan, sampai ke daerah Kutub yang satu harinya sampai dengan satu minggu. Dan Dajjal lebih banyak tinggal di hari-hari yang normal seperti hari-hari yang kita jalani. Tidak ada satupun tempat Dajjal berhasil menguasai bumi. Dia berkuasa terhadap bumi ini kecuali Mekah dan Madinah dan Masjidil Aqsa serta Masjid Tur. Ini 4 tempat tidak mungkin dimasuki Dajjal: Mekah dan Masjidil Haram, Madinah dan Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Tur, markasnya kaum muslimin, tempat bersembunyinya Imam Mahdi dan kaum muslimin dari kepungan Dajjal, Masjid Tur. Ya. Tetapi selain 4 tempat ini semua diinjak Dajjal, termasuk ke Batam, termasuk ke Batam, termasuk ke Tiban, termasuk ke Tiban, termasuk ke Bengkong sana, mana lagi? Semua akan diinjak Dajjal, dan ini fitnah kekuasaan. Kemudian yang keempat, fitnah ilmu. Karena kalau orang itu menghadapi Dajjal dan tidak punya ilmu, maka dipastikan dia akan menjadi pengikut Dajjal. Dipastikan orang-orang jahil akan mengikuti Dajjal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda gimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Dajjal keluar, kata Rasul, in yakhrujud dajjal wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Kalau seandainya Dajjal keluar kepada kalian dan aku masih hidup, kata Rasulullah, aku yang akan membunuhnya. Wa iyakhruj fikum walastu fikum
Tapi kalau Dajjal keluar kepada kalian sementara saya tidak ada lagi di hadapan kalian, saya sudah meninggal. Fakullu mri'in hajiju nafsihi. Maka setiap jiwa harus menghadapi Dajjal masing-masing, dan tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal kecuali seorang Nabi. Ada perang lagi di sini. Perang. Jadi di sini Dajjal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diancam, kalau Dajjal itu keluar sementara aku hidup, aku yang akan membunuhnya. Aku yang akan menghadapinya. Dari sini kata para ulama, tidak ada yang bisa menghadapi Dajjal kecuali memiliki dua perkara. Satu, iman. Yang kedua, ilmu. Iman dan ilmu harus ada. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau Dajjal hidup, aku yang akan menghadapinya kalau sama-sama hidup di zamanku. Karena tidak ada yang kuat imannya, tidak ada yang kuat ilmunya melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya terkadang heran. Terkadang kalau kita bicara Dajjal, banyak juga yang komentar macam-macam. Imam Mahdi pasti keluar. Tahun sekian pasti Dajjal keluar. Pertanyaannya, sudah disiapkan enggak imannya? Sudah disiapkan enggak ilmunya? Jangan-jangan Dajjal keluar, Anda pula orang yang pertama kali berada di belakang Dajjal. Dajjal itu bukan seperti Fir'aun. Dajjal itu bukan seperti Namrud. Fir'aun ngaku Tuhan? Ngaku Tuhan. Namrud ngaku Tuhan. Bukhtun Nasr ngaku Tuhan. Dhunwas ngaku Tuhan. Tapi empat raja ini walaupun ngaku Tuhan, tidak punya kesaktian. Mereka berani memaksa orang untuk menuhankan hanya karena kekuasaan dan kekuatan pasukan. Kalau tidak mengakui saya Tuhan, kubunuh, itu saja. Tapi tidak punya keanehan. Tidak seperti Dajjal, Allah berikan keanehan. Walaupun sama-sama tidak memiliki rububiyah Allah Azza wa Jal, tapi Allah mengizinkan kepada Dajjal seolah-olah memiliki keanehan-keanehan dari rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menghendaki seperti itu karena sebuah hikmah yang Allah kehendaki. Dari situlah para nabi takut dengan fitnah Dajjal ini. Bahkan tidak ada satupun nabi yang menginginkan Dajjal itu keluar pada kaum mereka masing-masing. Tidak ada yang mau para nabi itu. Jangan sampai Dajjal hidup di zaman Nabi Nuh, kata Nuh. Jangan sampai Dajjal keluar di zaman Nabi Musa, kata Musa. Semua para nabi takut kalau Dajjal itu muncul di zaman mereka. Dari situlah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa hadzara qaumahu min fitnatil masiihid dajjal." Tidak ada satupun nabi sejak zaman Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali semua memperingatkan umatnya akan bahaya Dajjal. Para nabi takut. Kalau boleh Dajjal itu jangan muncul pada kaum mereka, karena itu akan membahayakan akidah umat-umat mereka. Karena digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Rasulullah, kemudian umat ini semakin jauh semakin jauh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, "Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada sebuah zaman yang datang kecuali setelahnya pasti lebih buruk daripada sebelumnya. Dan ketika umat semakin buruk,
ketika umat jauh daripada Al-Quran, umat jauh daripada sunnah Rasulullah, kemudian umat sudah tidak menyebut-nyebut Dajjal lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhrujud dajjal hatta yadhhaban nas an dzikrihi wa hatta tatrukal a'immatu dzikrahu alal manabir. Tidak mungkin Dajjal muncul, Dajjal keluar, kecuali ketika manusia sudah mulai melupakan siapa Dajjal. Ketika para ulama sudah mulai tidak membicarakan Dajjal di mimbar-mimbar mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhrujud dajjal. Tidak mungkin Dajjal keluar sampai betul-betul dilupakan manusia. Orang sudah tidak kenal Dajjal, tidak pernah diceritakan, tidak pernah didongengkan. Bagaimana bahayanya? Bagaimana cara menghadapinya? Orang sudah tidak kenal. Karena Dajjal itu tidak keluar kecuali ala khiffatin minad dini wa qillatin minal ilmi. Dajjal tidak mungkin keluar kecuali ketika manusia mulai meremehkan agama dan mulai meremehkan ilmu. Orang kalau sudah tidak peduli dengan agama, orang kalau sudah tidak peduli lagi dengan ilmu, jarang hadir di majelis ilmu, kemudian berangan-angan Dajjal pasti keluar. Kalau pendapat saya harus keluar di tahun 2024 nih. Seolah-olah dia bisa menghadapi Dajjal. Di majelis ilmu saja jarang hadir, ngaji pakai YouTube. Syekh Google. Syekh YouTube. Ya. Kalau Anda ingin menghadapi Dajjal, hadir di majelis ilmu. Bukan hanya semangat saja. Imam Mahdi pasti keluar. Dajjal akan muncul, kita akan hadapi, kita perangi Dajjal. Wah, kayak iya saja dia. Emang siapa Anda kan itu? Ngaji saja tidak pernah, hadir di majelis ilmu juga tidak pernah. Menguatkan ilmu itu bukan hanya cerita Dajjal, hadir di majelis Dajjal saja. Anda harus kuatkan bab tauhid, Anda harus kuatkan bab akidah, Anda harus kuatkan bab manhaj, bab fiqih, semua harus dipelajari. Ilmu itu kan bukan ilmu akhir zaman saja, ya. Tapi ilmu itu mencakup seluruh agama. Baru kuat ilmunya, baru bisa menghadapi Dajjal. Tapi saya sudah tahu ciri-cirinya Ustaz. Iya, tahu ciri-cirinya. Pas ketemu, jangan-jangan Anda pula yang pertama menuhankan Dajjal. Karena ada orang diceritakan, dia merasa mampu melawan Dajjal, dicarinya Dajjal. Pas ketemu kelepek-kelepek dia ikut Dajjal, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau Anda berjumpa dengan Dajjal, kemudian Dajjal mulai memperlihatkan keanehannya, membawa air yang sangat putih yang memancar dari bumi, kemudian membawa api yang menyala-nyala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini karena kasih sayangnya Rasul kepada kita loh ya. Pejamkan mata. Kita disuruh memejamkan mata, kemudian masuklah ke dalam api yang hakikatnya itu dia air. Sebab kalau seandainya kita tidak memejamkan mata, kemudian mata kita melek, tentu kita akan terpengaruh, justru masuk ke dalam air yang hakikatnya itu adalah api, dan kita akan masuk ke dalam neraka. Lihat bagaimana Nabi SAW sayang dengan kita, suruh memejamkan mata. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara Dajjal. Dajjal itu tidak mungkin keluar kecuali karena ghadbah yadhibuha. Karena sebuah kemarahan yang disulut, maka dia keluar. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar radhiyallahu an yang bersumpah bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Suatu ketika dia berpapasan dengan Ibnu Sayyad yang sudah dewasa. Tiba-tiba terjadi komunikasi, kemudian berselisih pendapat, akhirnya Abdullah bin Umar menampar Ibnu Sayyad, kemudian pergi. Ibnu Sayyad marah. Kemudian dia sembunyi di rumah Hafsah.
Maka kemudian Hafsah pun mengatakan kepada Abdullah bin Umar, adiknya, saudaranya, karena sama-sama anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, aku pernah mendengar Rasul bersabda, la yakhrujud dajjal illa ala ghadbatin yaghdhibuha. Tidak mungkin dajjal keluar kecuali karena ada yang menyulut kemarahannya. Dan di akhir zaman dajjal itu keluar karena terpancing dengan kemarahan terhadap orang Yahudi. Karena sebelum terjadi atau sebelum dajjal ini keluar, ikhwatu fiddin, maka sebelumnya terjadi perang yang sangat dahsyat yang disebut dengan Malhamatul Kubra. Perang yang luar biasa antara pasukan kaum muslimin melawan orang-orang Nasrani yang disebut dengan Malhamatul Kubra. Kenapa Malhamah? Kenapa Kubra? Malhamah itu diambil dari kata lahmun, artinya daging. Daging yang berhamburan. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa perang itu akan terjadi kembali ke zaman Rasul. Kembali ke pedang, kembali ke panah, kembali ke tombak, kembali ke kuda, ke unta, ke baju besi, dan yang lainnya. Sehingga setiap sabetan-sabetan pedang itu akan melemparkan daging-daging yang kena sabetan ke langit. Maka disebut Malhamah Kubro, yang sangat besar, artinya perang yang maha dahsyat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, padahal sebelumnya antara kaum muslimin dengan orang Nasrani ini berdamai untuk memerangi musuh-musuh di belakang mereka. Tapi kemudian setelah musuh itu dikalahkan, tiba-tiba orang Nasrani mereka berkhianat, kemudian mengatakan ghalabas salib, ghalabas salib, salib telah menang, salib telah menang. Maka marah orang Islam dan mengatakan balillah ghalab, Allah yang menang, bukan salib yang menang. Maka dibunuhlah orang Nasrani itu, terjadi kekacauan, tidak terima, akhirnya berhadap-hadapan, terjadilah siap peperangan yang sangat dahsyat. Itulah Armageddon, atau dalam bahasa kita Malhamatul Kubra. Lah orang-orang Yahudi itu bersembunyi, bersembunyi di Palestina sana. Mereka tidak bersuara dan tidak mengibarkan bendera. Akhirnya kemudian Muslim berperang melawan Nasrani, dan orang Islam berhasil menyerang orang-orang Nasrani sampai ke jantung kota Eropa sana, sampai dimenangkan kaum muslimin. Sampai dijelaskan bahwa ketika peperangan ini dimenangkan kaum muslimin, meletakkan senjata-senjata mereka di pohon zaitun. Maka melihat orang Yahudi ketakutan, dajjal marah. Dan tidaklah dajjal keluar kecuali bighadbatin yaghdhibuha, karena kemarahan yang disulut orang-orang Yahudi. Marah dajjal kepada orang Yahudi, kenapa kamu diam saja, gitu bahasanya. Maka bangkitlah dajjal. Dari mana dajjal? Dalam hadis yang sahih, keluar dari Khurasan. Di mana Khurasan? Di Asfahan. Di mana Asfahan? Di Iran. Di situ sudah ditunggu di kampung Yahudi 70 ribu pasukan orang-orang Yahudi Asfahan, lengkap dengan atribut Yahudi di kepalanya, alaihim toyalis, kata Rasulullah. Maka dajjal pun keluar antara Irak dan Syam, mulai dia membuat fitnah. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Syarhul Mumti, dajjal ini awal keluarnya tidak langsung aku Tuhan. Dia pura-pura jadi orang baik, pura-pura jadi ahli ibadah, pura-pura ngaku muslim supaya bisa mendekati orang-orang. Lama-lama ngaku nabi. Maka orang-orang pun kemudian menjauhi dajjal ini. Karena orang-orang Islam
Mereka sangat yakin tidak ada nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak laku ngaku nabi, maka Dajjal mulai mengaku Tuhan. Ketika dia mulai mengaku Tuhan, itulah mulai nampak ciri-ciri fisik Dajjal yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri fisiknya? Mulailah Dajjal nampak ciri fisiknya, rajulun, seorang laki-laki, syab, anak muda, ahmar, kulitnya kemerah-merahan, qasir, orangnya pendek, gemuk, kemudian afhaj, kakinya bengkok, ja'dur ra'si, rambutnya keriting, ajlal jabhah, kemudian dahinya lebar, aridatun nahri, bidang dadanya, mamsuhul ainil yumna, tangan, apa namanya, sebagian matanya buta sebelah, dan yang melihat seperti buah anggur yang menonjol ke depan, sangat aib, nampak tidak baik, tidak memiliki muka yang buruk Dajjal itu. Kemudian di antara kedua matanya tertulis kafara, yaqra'uha katib au ghaira katib, qari au ghaira qari, bisa dibaca oleh orang yang bisa nulis ataupun tidak bisa menulis, oleh orang yang bisa baca ataupun yang tidak bisa baca, akan tertera kafir di sini. Bukan non muslim ya, kafir. Kemudian setelah itu Dajjal tidak mungkin punya keturunan, akim la yulad. Dan Dajjal memiliki kendaraan khimar yang sangat besar. Yang khimar ini bisa berkeliling dunia seperti hujan yang dihempas angin, sehingga mudah untuk kesana dan kemari. Dan diikuti 70 ribu orang Yahudi Asfahan. Lihat ikhwan, kira-kira tampang yang seperti ini ganteng apa jelek tuh? Tampang yang seperti ini gagah atau tidak gagah? Tidak gagah. Jalannya saja bengkok kakinya. Tapi bukan berarti kalau ada orang yang bengkok kakinya, awas Dajjal. Ya. Kemudian matanya cuma satu. Kemudian kriwal. Kemudian tertulis kafir dan enggak bisa dihapus. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, lihat bentuk Dajjal itu jelek. Bentuk Dajjal itu jelek. Tetapi masalahnya bukan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keanehan-keanehan kepada Dajjal, dia mampu melakukan apa-apa yang tidak bisa dilakukan manusia. Manusia biasa, tukang sihir sekalipun tidak bisa. Karena dia pakarnya di atas tukang-tukang sihir. Dia rajanya tukang sihir. Bagaimana tidak bisa ikhwatul fidin, dunia ngikut Dajjal. Bukan Dajjal ngikut dunia. Kata Dajjal, hei bumi, keluarkan pembendaharaanmu. Langsung keluar emas, keluar perak, keluar jamrud, keluar perhiasan macam-macam. Kalau Dajjal mengatakan kepada langit, hujan kamu, maka langit hujan. Kalau dia mengatakan kepadamu, tumbuh kamu, tumbuh. Mau buah apa? Mangga, duren, pisang, apa? Sebutkan. Gimana orang-orang tidak terpikat dengan Dajjal? Walaupun jelek kayak gitu, ya orang-orang tertariklah dengan Dajjal. Maaf ya, apalagi ibu-ibu, itu suka kali sama Dajjal itu. Ya. Kenapa coba yang banyak nanti di akhir zaman para pengikut Dajjal itu ibu-ibu? Karena kesenangan ibu-ibu itu berbeda dengan kesenangan bapak-bapak. Bapak-bapak itu senangnya cuma satu, perempuan. Makanya kalau dia gabung di grup cerita poligami saja. Tapi kalau ibu-ibu grupnya itu isinya gambar tas, gambar baju, gambar gelang, ya kan Bu ya? Jarang cerita, bilang cerita bapak poligami, jarang, marah yang ada.
Ya. Artinya kesenangan ibu-ibu itu kepada harta lebih, makanya terfitnah dengan harta. Apapun yang dimau ibu-ibu sama Dajjal, ha, mau apa? Mau tas? Merek apa? Semua dikasih. Sehingga karena kejahilannya, karena ta'asubnya, karena mengikuti hawa nafsu dan perasaannya, sehingga para wanita akan lebih banyak menjadi pengikut Dajjal dibandingkan laki-laki. Sampai karena takutnya bapak-bapak kepada ibu, pulang dia. Dicarinya anak perempuannya, dicarinya ibunya, dicarinya saudarinya, dicarinya bibinya, dirantai. Jangan sampai berjumpa dengan Dajjal. Sampai dirantai. Tapi jangan dirantai dari sekarang, ya. Ya. Nanti kalau keluar Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Tapi di sini ikhwatu fiddin, dengan melihat fisik Dajjal yang jelek itu, Dajjal ini mengaku Tuhan dan diberikan keanehan yang luar biasa. Anehnya, dia tidak bisa menghapus kafir di dahinya. Dia bisa mengatakan kepada langit, hujan kamu, hujan. Bumi tumbuh, tumbuh. Keluar kamu pendaraan bumi, keluar. Setiap datang ke sebuah desa, kalau mereka mau beriman kepada Dajjal, disuburkan, ternaknya digemukkan, kemudian makannya dicukupkan, semua kaya. Tapi dia tidak sanggup menghapus kalimat kafir. Dia tidak bisa menyembuhkan matanya. Dia tidak bisa menyembuhkan kedua kakinya yang bengkok. Dia tidak bisa merubah fisiknya supaya menjadi ganteng, supaya menjadi cantik. Tidak bisa. Kenapa coba? Untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang paling sempurna kecuali Allah. Dan itu menunjukkan akan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun makhluk, sesakti apapun makhluk, seluar biasa apapun makhluk, tidak bisa menandingi kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah. Maka siapa yang ingin mengagungkan Allah, lihat kekurangan makhluk. Lihat kekurangan makhluk. Kalau anda ingin mengagungkan Allah, lihat kekurangan makhluk. Baik makhluk itu orang baik, ataukah makhluk itu orang jahat. Saya contohkan, Nabi SAW baik atau jahat? Baik. Tapi Nabi SAW ketika perang Uhud, gigi gerahamnya pecah, berdarah. Kemudian serpihan helm perangnya nancap di pipinya, dalam. Sampai yang mencabut sahabat dengan giginya, giginya rompong. Ada bekas lukanya Rasulullah. Kenapa Rasul terluka? Kenapa gigi Rasul sampai pecah? Untuk menunjukkan bahwa sekalipun dia Nabi, sekalipun dia Rasul, sekalipun diberikan mukjizat, tetap saja ada kekurangannya di situ. Karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Dajjal itu sangat jelek. Sesakti apapun tidak bisa menghapus kafir di dahinya. Tidak bisa meluruskan kakinya yang bengkok. Tidak bisa kemudian mengobati matanya. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah makhluk. Dan di sana ada Khalid subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan kalimat kafara di dalam dahi dada, di dalam apa namanya, jidatnya Dajjal itu kafara gitu ya. Apa kata beliau? Sesungguhnya itu alamat dohir yang tidak bisa dihapus. Sengaja Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan itu, di mana seorang muslim akan sanggup membaca apa yang ada di jidat Dajjal itu. Baik dia bisa menulis atau tidak, baik dia bisa membaca atau tidak, tapi orang-orang munafik, orang-orang ahli maksiat, apalagi orang-orang kafir,
seolah-olah mereka tidak diperlihatkan kalimat kafir. Lihat dari sini ikhwatu fiddin, bahwa hidayah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas-jelas ada kafirnya, dia tidak mau mengkafirkan Dajjal, malah jadi pengikutnya. Itu tanda-tanda yang sudah jelas loh. Jelas-jelas saya ini kafir, kenapa kamu ikut orang kafir gitu. Tapi sekali lagi, hidayah milik Allah. Kalau Allah hendak memberikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tapi kalau Allah hendak menyesatkan, tidak ada yang sanggup memberikan hidayah. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala ikhwan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika bicara tentang kinayah seorang nabi di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bahwa hidayah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya ya Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, karena hidayah itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang kasih kepada siapa yang dikehendaki. Dari sini maka, karena hidayah itu milik Allah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kalau seandainya Allah takdirkan Dajjal muncul, agar kita diistiqomahkan dan tidak mudah goyah keimanan kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu mudah membolak-balikan hati orang. Pagi dia beriman, sore dia kafir. Sore dia beriman, pagi sudah kafir. Masyarul muslimin, ini fitnah yang luar biasa. Baik, kita akan urut. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa para pengikut Dajjal? Saya katakan di awal bahwa Dajjal itu akan muncul di Khurasan, kemudian akan diikuti 70 ribu Yahudi Asfahan lengkap dengan atribut Yahudi di kepalanya. Dari situlah mulai Dajjal melanglang buana. Kemudian Dajjal pun mulai memerangi bangsa Arab. Kemudian banyak orang-orang Arab akhirnya ikut Dajjal, orang-orang Arab yang jahil. Banyak yang ikut Dajjal. Kemudian nyasar ke orang-orang Turuk. Orang-orang Turuk itu orang-orang yang matanya sama dengan mata kita. Kayak orang-orang Asia model-model antum ini. Ya. Jadi matanya sipit, wajahnya bulat gitu ya. Kulitnya putih. Itu kan orang-orang Asia. Orang-orang Turuk. Kemudian juga orang-orang asing, bukan orang Arab. Kayak kita ini orang asing, bukan orang Arab. Orang asing akan banyak menjadi pengikut Dajjal. Orang-orang Turuk banyak akan mengikut Dajjal, termasuk juga para wanita. Saya katakan dari tadi, para wanita akan banyak dan sangat banyak mengikuti Dajjal. Termasuk juga adalah orang-orang yang memang dari hatinya sudah penuh dengan kemunafikan dan kekafiran, maka mereka akan jadi para pengikut Dajjal. Dajjal ini ikhwatu fiddin kemudian selama perjalanannya 40 hari ini akan membuat fitnah di sana dan di sini. Sebagaimana tadi yang sudah saya ceritakan, dia lewat ke sebuah perkampungan kemudian mengajak beriman. Kalau kampung itu beriman, maka Dajjal menjanjikan tanahnya subur, ternaknya gemuk, kekayaannya ditambah, dan mereka tidak akan kelaparan dan mereka akan dikayakan. Tapi kalau tidak mau beriman, ditinggalkan Dajjal, tiba-tiba kering kelontang tanahnya, hilang makanannya, mati tumbuh-tumbuhannya, mati binatang-binatangnya, kelaparan. Begitulah Dajjal.
ya. Seolah-olah di tangannya sorga dan neraka, seolah-olah di tangannya air dan api. Padahal itu adalah sihir, sihir yang ditampakkan syaitan. Masyurul muslimin, sampai akhirnya Dajjal berusaha untuk masuk ke dalam Mekah, tetapi Dajjal tidak bisa masuk karena di Mekah itu dipagari oleh para malaikat dengan pedang yang terhunus. Maka Dajjal harus melawan malaikat dan pasti akan kalah. Makanya Dajjal kemudian tidak bisa masuk ke Makkah dan Masjidil Haram, akhirnya bergerak ke Madinah. Rupanya di Madinah sama, Madinah itu tanah haram, dikelilingi Dajjal, sehingga Dajjal hanya naik ke atas bukit dan hanya melihat dari bukit itu kepada Masjid Nabawi. Kemudian Dajjal mengatakan, "Hadza qasru abyad, hadza qasru ahmad," katanya. Inilah istana putih, inilah istana Ahmad, maksudnya Masjid Nabawi, istananya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Apa yang dikatakan Dajjal, bahwa inilah qasru abyad, ini istana putih. Lihat Masjid Nabawi ini kalau di malam hari, cahaya yang memancar itu warna putih itu. Persis seperti sabda Rasul, kinayah dari perkataan Dajjal. Ya. Karena Dajjal tidak bisa masuk Madinah, geram dia. Kemudian dia hentakkan kakinya 3 kali, maka dengan hentakan kaki Dajjal itu, tiba-tiba gempa bumi Madinah itu salasa rajafat, 3 kali gempa bergegar bumi. Maka orang-orang munafik ketakutan, takut mati di dalam kota, takut terkubur dengan tanah. Akhirnya orang-orang fasik, orang-orang munafik keluar dari Madinah dan mereka menjadi para pengikut Dajjal, kecuali orang-orang yang betul-betul kuat manhajnya dan akidahnya, kuat iman dan ilmunya, mereka tetap di dalam. Makanya disebut sebagai gempa khallas, rajafatul khallas, artinya gempa yang memisahkan orang mukmin dan munafik. Pisahkan orang-orang munafik itu, dikeluarkan. Lah di tengah-tengah Dajjal sedang berbaris dengan pasukannya, tiba-tiba dari arah kota Madinah keluar anak muda. Anak muda ini tidak dikenal siapa dia. Kenapa muncul prediksi bahwa dia sudah lahir? Kemudian anak ini warnanya putih, kulitnya putih, dan dia mengatakan bahwa saya orang yang kelak akan dibunuh Dajjal. Khurafat. Tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu. Bagaimana diprediksi anak itu bisa dikatakan anak muda yang akan dibunuh Dajjal, sementara hadis Rasul tidak menceritakan rumahnya di mana, siapa bapaknya, dari desa mana dia? Tidak ada. Hanya seorang laki-laki dari Madinah keluar, anak muda yang kuat imannya, kuat ilmunya, kemudian mengarah kepada pasukan Dajjal, hampir dibunuh pasukan Dajjal. Tapi kata pasukan Dajjal, jangan dibunuh. Bukankah Tuhan kita melarang untuk membunuh orang? Biarkan dia yang membunuhnya. Maka kemudian mereka pun barisan terpencar. Anak muda ini jalan sampai betul-betul berjumpa dengan Dajjal. Ketika berhadap-hadapan dengan Dajjal, maka Dajjal mengatakan, atashhadu anni ilahun, maukah kau bersaksi saya ini Tuhan? Maka anak muda ini mengatakan, tidaklah menambah kepada aku kecuali pengetahuan engkau ini Dajjalun kadzab alladhi akhbarani Rasulullah, yang telah dihabarkan Rasul kepada aku. Akhirnya Dajjal marah. Dajjal mengambil senjata, kemudian dibelah anak muda ini tepat tengah-tengahnya, belah jadi 2. Kemudian Dajjal berjalan di pertengahannya itu, di antara belah badan 2 itu, di tengah-tengahnya Dajjal kemudian jalan. Kemudian setelah itu Dajjal berteriak kepada anak buahnya, kalau sekiranya aku hidupkan anak muda ini, atashhadu anni ilahukum, maukah kalian bersaksi bahwa saya ini Tuhan kalian, ana rabbukum, saya Rabb kalian,
semua orang-orang mengatakan, ya kami bersaksi Anda ini Tuhan. Maka oleh Dajjal pun dihidupkan anak muda itu yang sudah terbelah dua itu, berceceran darah ke sana kemari, tiba-tiba dihidupkan kembali. Ilmu apa itu? Rawa rontek. Bukan rawa rontek, ini di atasnya rawa rontek lagi ini. Ya. Ini ilmunya Dajjal, ilmu sihir. Ketika anak muda ini dihidupkan, kata Dajjal, ha, sudah tahu kesaktianku, maukah kau akui aku adalah Tuhan? Kata anak muda ini, ma, tidaklah, kata anak muda ini, setelah kejadian ini tidaklah menambah kepadaku kecuali engkau itu Dajjalun kadzab, akhbarani Rasulullah. Makin yakin kau ini Dajjal yang dihabarkan Rasulullah. Maka Dajjal ngamuk, hampir-hampir dia membunuh anak muda, tapi tidak bisa. Dajjal sudah hilang kesaktiannya, tidak bisa lagi membunuh anak muda itu. Akhirnya karena takut aibnya, padahal sebenarnya anak muda ini sudah bicara dengan orang-orang, jangan percaya dia, kejadian itu hanya satu kali, tidak mungkin diulang lagi. Tapi dasar orang yang sudah buta hatinya, buta matanya, buta hidayah, maka tidak didengar ucapan anak muda itu. Akhirnya anak muda itu dilempar ke dalam api yang hakikatnya itu air. Padahal anak muda sudah mengatakan dia tidak mungkin bisa mengulang lagi, tidak mungkin membunuhku. Tapi biar kelihatan bahwa Dajjal sakti, dilemparnya ke dalam api, tidak jadi dibunuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya Dajjal pun mulai melanglang buana ke sana kemari, menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya, dan inilah fitnah yang paling besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, ya Allah jangan kau jadikan musibahku menimpa kepada agamaku. Dan Dajjal ini fitnahnya soal agama, betul-betul disesatkan kita ini, dirubah agama kita ini. Makanya kenapa wajar kalau para nabi itu sangat memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Nuh mengatakan kepada umatnya, hati-hati Dajjal, hati-hati dengan Dajjal. Nabi Syuaib mengatakan kepada umatnya, hati-hati dengan Dajjal. Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh para nabi mengatakan kepada umatnya, hati-hati dengan fitnah Dajjal. Termasuk Rasulullah, termasuk Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ketakutan, sehingga Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, mundu khalaqallahu Adam ila qiyamis saati a'zam fitnah min fitnatil masih Dajjal. Sejak Allah ciptakan Adam sampai kiamat dibangkitkan, tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal, kata Rasulullah. Akhirnya sahabat ketakutan lah, karena Rasul mengatakan seperti itu, apalagi Rasul itu kalau cerita Dajjal terus saja bercerita, kadang di mimbar Jumat, kadang di khutbah-khutbahnya, kadang ketika menasihati dalam peperangan, kadang ketika ngobrol, selalu bercerita Dajjal. Gimana sahabat gak takut? Sehingga sahabat mengatakan, karena engkau selalu bercerita Dajjal ya Rasulullah, hatta dhananna annahu fi ta'ifatin nakhli, sampai kami para sahabat menyangka seolah-olah Dajjal itu sedang bersembunyi di kebun kurma Madinah. Saking takutnya para sahabat, jangan-jangan Dajjal itu sudah ada di kebun kurma Madinah, karena Rasul selalu bercerita tentang Dajjal. Dan begitulah caranya para nabi untuk menghindarkan kemunculan Dajjal, dengan cara berbicara banyak tentang Dajjal. Karena Dajjal tidak mungkin keluar kecuali kalau orang sudah berhenti menyebut-nyebut tentang Dajjal. Maka ceritakan Dajjal kepada anak-anak Anda, ceritakan kepada anak-anak kita tentang bahaya Dajjal. Nah, Dajjal ini begini-begini. Sudahlah, cerita-cerita dua anak botak itu enggak usah diceritakan. Tidak perlu cerita tentang kura-kura ini, itu enggak perlu. Dari sekarang ceritakan tentang Dajjal, ceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj, ceritakan tentang turunnya Isa, ceritakan tentang Rasulullah, para sahabat,
gantilah sekarang cerita-cerita di rumah itu. Karena Dajjal tidak mungkin keluar, bahkan akan gagal keluar di tahun 2022 kalau Anda terus cerita Dajjal. Ya, memang kan begitu hadisnya. Ya. Supaya enggak keluar tahun 2022 apa? Perbanyak cerita Dajjal. Ceritakan Dajjal di mana-mana. Enggak keluar itu. Karena Rasul yang mengatakan, "La yakhrujud Dajjal hatta yadhhaban nas an dzikrihi wa tatrukal a'immatu dzikrahu 'alal manabir." Tidak mungkin Dajjal keluar sampai manusia berhenti menyebutnya. Para da'i, para duat berhenti menyebut di mimbar-mimbarnya. Ketika manusia sudah lalai, Dajjal keluar. Tapi kalau antum terus menyebutkan soal Dajjal, maka Dajjal tidak mungkin keluar dalam waktu dekat. Karena masih banyak orang yang bercerita Dajjal. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Dajjal ini sudah ada dan sudah ada di sebuah tempat. Tempatnya di mana? Allahu a'lam. Sekali lagi, kalau sudah dikatakan tempat, Allahu a'lam. Jangan diprediksi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya soal tempat, apakah di laut Syam? Oh, tidak, di laut Yaman. Apakah di laut Syam? Oh, tidak, di laut Yaman. Kata Rasul, oh tidak, bal min kibalil masyrik ma huwa min kibalil masyrik ma huwa min kibalil masyrik, kata Rasulullah. Oh, bukan laut Syam, bukan laut Yaman, tapi sebelah timur, sebelah timur, sebelah timur, tanpa menyebut di mana pulaunya. Pokoknya sebelah timur. Karena hadis yang ada, hadis yang sahih, sekali lagi, Dajjal akan keluar pertama kali di mana? Di negeri yang banyak orang Syiahnya, Iran, Khurasan, dan akan terbunuh di negeri yang banyak Yahudinya, Babil Lud, dekat Baitul Maqdis, bertepatan dengan Israel. Ya. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada hadis yang sangat bagus kalau cerita tentang Dajjal. Hadis Tamim Ibn Aus Ad-Dari. Tamim Ibn Aus Ad-Dari ini, ikhwatul fiddin, adalah seorang sahabat. Dulunya Nasrani, kemudian masuk Islam. Tamim Ad-Dari ini ahli ibadah, termasuk ahli ibadah Palestina. Bahkan terkadang satu malam dia sholat hanya membaca satu ayat diulang-ulang sampai subuh. Dan dia menangis. Dialah yang menerangi Masjid Rasulullah. Dia pula yang membuatkan mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamim Ibn Aus Ad-Dari, orang yang sangat dihormati Umar bin Khattab karena punya karamah yang zahirah yang nampak. Jadi ada kisah demikian. Kenapa Umar sangat menghargai Tamim Ibn Aus Ad-Dari ini? Jadi ketika Abu Bakar memerangi Musailamah Al-Kadzab, si Nabi KW, Nabi palsu, maka terjadilah peperangan di Yamamah. Banyak orang-orang yang hafal Quran meninggal dunia. Dan Musailamah berhasil dibunuh oleh Wahsy, budaknya Hindun. Kemudian orang-orang yang selamat dari orang-orang kafir bersembunyi. Salah satunya saudara Musailamah, namanya Harmalah Hanafi. Masih ada saudara dengan Musailamah Al-Kadzab. Bersembunyi dia. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, khalifah kemudian naik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datang Harmalah kepada Umar ingin masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Umar, inni ta'ib qabla an taqdira alayya." Ya Umar, saya bertobat. Bertobat kepada Allah, saya ingin masuk Islam sebelum kau tangkap aku. Takut kalau sebelum ditangkap dia tidak bertobat, bisa dipenggal tuh. Maka dia mengatakan, "Saya tobat sebelum kau tangkap aku," katanya. Kata Umar bin Khattab, kalau engkau ingin bertobat, ingin belajar agama, pergi sana ke Palestina. Di sana ada Sayyidul Muslimin, pemimpinnya orang Muslim, Tamim Ibn Aus Ad-Dari, ada di sana.
Dan ingat, Tamim bin Aus Ad-Dari ini punya kebiasaan suka memukul orang di samping kanan dan di samping kiri, bukan dipukul keras-keras, tidak. Ya. Jadi tepak gitu saja. Tepak. Kemudian ditarik tangannya. Ayo makan di rumah. Selalu seperti itu. Siapapun yang duduk di samping kiri Tamim bin Aus Ad-Dari, dia kebagian makan di rumahnya. Itu kebiasaannya, ngajak makan. Coba antum buat kayak gitu, biar saya bisa duduk di samping antum. Ya kan? Jadi kebiasaan Tamim ngajak makan, masya Allah. Ya, baiknya Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi suatu ketika terjadi kebakaran hebat di Hurrah, satu tempat api membumbung di mana-mana, kebakaran hebat. Datanglah Umar bin Khattab kepada Tamim bin Aus Ad-Dari dan mengatakan, ya Tamim, kau harus menyelesaikan kebakaran itu. Ya, akhirnya kata Tamim, ma'ana ya Amirul Mukminin, siapa saya wahai Amirul Mukminin harus menyelesaikan kebakaran? Ya, kata Umar bin Khattab, sudah, kau harus menyelesaikannya. Berangkatlah Umar bin Khattab, Harmala dan Tamim bin Aus Ad-Dari. Sampai di tempat kebakaran, maka dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal, kemudian dikebaskan tangannya, padam semua apinya. Karamah ikhwan, karamah namanya. Ya, kalau antum sampai 100 gini tetap ini enggak akan mati. Ya. Kecuali bawa mobil damkar. Baru mati. Ya. Ini karamah Tamim bin Aus Ad-Dari. Ya. Lah, hebatnya di antara keutamaan Tamim bin Aus Ad-Dari ini, tidak ada sepanjang sejarah Rasul mengambil cerita dari sahabat kemudian diceritakan kembali ke sahabat kecuali ceritanya Tamim bin Aus Ad-Dari tentang Dajjal. Karena ceritanya Tamim persis seperti cerita Dajjal yang selalu Rasul ceritakan kepada para sahabatnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil cerita Tamim kemudian diceritakan kepada para sahabatnya. Dan tidak pernah ada cerita sahabat diambil Rasulullah. Biasanya Rasul yang bercerita diambil sahabat. Ini cerita sahabat diambil Rasulullah, disampaikan kepada sahabat yang lainnya. Dan itu salah satu keutamaan Tamim bin Aus Ad-Dari. Suatu ketika, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Fatimah ibn Qais. Kata Fatimah ibn Qais, aku mendengar ada seorang yang menyerukan as-salatul jami'ah. Kalau ada seruan as-salatul jami'ah, berarti ada sesuatu yang penting yang harus hadir di masjid. Makanya dalam sholat kusuf, gerhana itu disunnahkan kalimat bukan azan, tapi menyebut as-salatu jami'ah kalau ngundang orang. Jadi kalau terjadi gerhana, antum ke masjid, ambil mic, as-salatul jami'ah, biar orang-orang datang. Bukan azan. Ya. Maka orang-orang pun kemudian datang. Setelah itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Setelah salat kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berceramah naik ke atas mimbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni wallah ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbatin," kata Rasulullah. Aku tidak mengumpulkan kalian karena ada perkara yang menyenangkan atau ada perkara yang menakutkan, walakinni jama'tukum, tetapi sengaja aku kumpulkan kalian, li'anna Tamim ibn Aus Ad-Dari kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya'a wa aslama wa haddathani hadithan wafaqa alladhi kuntu uhadithukum anil masihid dajjal. Akan tetapi, kata Rasul, sengaja aku kumpulkan kalian, ada seseorang namanya Tamim bin Aus Ad-Dari baru saja datang, berbaiat kepadaku, masuk Islam kepada agamaku. Dia menceritakan sebuah cerita persis seperti yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal. Mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang ceritanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi Tamim dan 30 awak ini hendak melakukan perjalanan perniagaan, mau dagang. Rupanya di tengah lautan datang ombak sangat besar menggulung kapalnya, dipermainkan ombak
sehingga kapalnya akhirnya terhempas sedikit demi sedikit, entah berentah ada di pulau mana. Tiba-tiba berhari-hari ada yang mengatakan syahrun, satu bulan diombang ambing tah kemana. Akhirnya tiba-tiba Tamim bin Aus Ad-Dari terdampar di sebuah pulau setelah satu bulan dipermainkan ombak. Bayangkan satu bulan dipermainkan ombak. Ya. Bahkan mereka sudah membuang semua isi perahu biar enteng, biar tidak berat, sehingga mereka mengalami kebangkrutan. Ma'asyiral muslimin, setelah itu sampailah di sebuah jazirah, sebuah pulau. Pulau apa? Yang jelas bukan Pulau Socotra. Wallahu a'lam. Entah berantah, pokoknya pulau selesai. Hadisnya bilang pulau-pulau. Ya. Kemudian setelah itu mereka dikejutkan dengan binatang yang tidak jelas mana kubul mana dubur, berbulu dari atas sampai ke bawah. Kemudian tiba-tiba mereka ketakutan dan mengatakan, wailaki man anti, celaka, siapa kamu, aneh kali bentukmu, penuh dengan bulu, mana dubur mana kubul enggak jelas, mana laki-laki mana perempuannya enggak jelas gitu. Yang jelas bukan LGBT ya. Pokoknya binatang yang berbulu, penuh dengan bulu. Wailaki man anti, celaka kamu, siapa kamu. Tiba-tiba binatang itu bisa bicara loh, bayangkan. Ana jasasa, katanya. Saya jasasa. Luar biasa ya, Pak. Kalau antum nemui makhluk di hutan tiba-tiba bisa bicara, tak lari ke birit-birit antum. Ya. Karena ini ketakutan Tamim bin Aus Ad-Dari ini bertanya lagi, man jasasa, siapa jasasa? Jasasa diambil dari jasus, artinya mata-mata dajjal. Tetapi jasasa ini tidak mau banyak berdialog dengan Tamim dan 30 awaknya. Dia hanya mengatakan, intaliku, pergilah kalian, intaliku, pergilah kalian, ila hadar rajul alladhi fid dairi, fa inna ila khabarikum bil aswaq. Apa kata binatang ini? Sudah kalian pergi saja ke sana, di sana ada tempat ibadah, dair, tempat ibadah yang sudah lama, sudah ditinggalkan penghuninya. Di situ ada laki-laki yang sudah lama merindukan kalian. Kaget dia, kenal pun tidak, tiba-tiba dibilang merindukan kedatangan kalian. Akhirnya karena ketakutan dan penasaran, masuk juga ke dalam hutan. Rupanya ada tempat ibadah besar, kayak masjid gini, tempat ibadah umat Islam nih. Kalau dair itu tempat ibadah Nasrani, gereja lah gitu. Dalam hutan tiba-tiba ada orang yang sangat besar dan dirantai, dirantai kaki dan tangannya dan tengkuknya. Kemudian setelah berjumpa, mulailah kemudian di sini terjadi dialog. Orang ini mengatakan, Tamim ibn Aus Ad-Dari dan orang-orang di yang di bawahnya, wailaki man anti, wailaki man anti, celaka kamu, siapa kamu. Qala qad qadartum ala khabari, sungguh kalian sebentar lagi akan tahu siapa aku, katanya. Jawabannya enak. Siapa kamu? Sebentar lagi kamu akan tahu siapa aku. Menakutkan jawabannya. Mulailah dia bertanya tentang, pertama, nakhlun bil baisan, kebun kurma yang ada di Palestina. Semua ini pertanyaan soal Palestina. Kebun kurma di Baisan, kemudian danau Tiberias, kemudian mata air Zughar. Ini ditanyakan nih, apakah kebun kurmanya masih berbuah, apakah danaunya masih berair, apakah mata airnya masih penuh dengan air dan dipakai pertanian. Maka kata Tamim ibn Aus Ad-Dariya, kurmanya masih banyak dan itu kurma terbaik di Arab, airnya masih penuh, mata airnya masih lancar. Kata Dajjal, sebentar lagi kurmanya akan habis, tidak akan ada panen lagi. Sebentar lagi danaunya akan kering dan tidak ada air lagi.
sebentar lagi mata air itu tidak mungkin memancarkan lagi dan orang akan terjadi kekeringan. Kemudian kata Dajjal, setelah beliau menanyakan tiga perkara, kemudian mulai bertanya tentang kemunculan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata orang ini, dia mengatakan, akhbiruni an nabiyyin ummiyin, ceritakan tentang seorang nabi yang diutus kepada orang yang ummi itu. Hal dhahar, apakah sudah tampak? Maka kata Tamim bin Aus Adariyah, dia sudah tampak. Dia seorang nabi yang asalnya Mekah, kemudian hijrah ke Yathrib. Kata Dajjal, gimana perbuatan kaumnya, apakah memerangi atau tidak? Ya, memeranginya. Terus bagaimana menurut kalian tentang orang-orang yang ada di Yathrib, apakah ikut memeranginya? Tidak, mereka adalah orang-orang yang baik yang mengikuti dan taat kepada nabi tersebut. Kata Dajjal, sungguh mereka benar, sungguh mereka benar. Maka Dajjal mengatakan kepada Tamim dan para pengikutnya, ikutilah nabi itu, fa innahu alal haq, dia di atas kebenaran. Dajjal nyuruh ngikuti nabi, ya. Fa innahu alal haq, dia di atas kebenaran. Maka akhirnya pun Dajjal mengatakan, sebentar lagi aku sudah akan diizinkan Allah untuk keluar, dan tidak ada satupun tapak di bumi ini melainkan aku injak kecuali Mekah dan Madinah dan Thayyibah. Madinah disebut Thayyibah, kata Dajjal. Kemudian Dajjal mengatakan, aku tidak bisa masuk kedua tempat tersebut karena ada malaikat yang menjaganya. Ketika Tamim menceritakan sampai di situ, Rasul mengambil tongkat kemudian memukul-mukul dan mengatakan, hadihi Thayyibah, hadihi Thayyibah, inilah Madinah, inilah Madinah. Dengan bangganya, Dajjal tidak akan masuk di situ. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh aku sangat takjub dengan cerita Tamim. Sesungguhnya ceritanya sama dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian. Dan sesungguhnya Dajjal itu, innahu min bahri Syam, innahu min bahri Yaman. Oh, Dajjal itu ada di laut Syam. Oh bukan, ada di laut Yaman. La, bal hiya min kibalil masyrik, ma huwa min kibalil masyrik, ma huwa min kibalil masyrik, ma huwa wa au ama biyadihi ilal masyrik. Oh bukan, bukan laut Yaman, bukan laut Syam, tapi Dajjal itu sebelah timur. Dajjal itu sebelah timur, Dajjal itu sebelah timur. Dan dia mengisyaratkan dengan tangannya sebelah timur. Maka Dajjal tidak tahu di mana tempatnya. Tapi dari hadis Tamim ibn Aus Ad-Dari, bahwa Dajjal itu ada dan sudah muncul. Adapun hadis Nabi SAW, bahwa tidak ada satupun jiwa yang hidup melebihi 100 tahun di zamanku, pasti dia sudah mati. Maka hadis ini umum, dan hadis Dajjal itu khusus. Maka Dajjal pengecualian dari hadis ini, termasuk juga iblis. Tidak bisa matikan iblis itu, sejak zaman dulu sampai kiamat baru mati. Maka Dajjal juga sama, diberikan usia panjang, ya. Lah ikhwatu fiddin, karena Dajjal itu dikabarkan oleh Rasul sudah ada, dan sangat menakutkan fitnahnya, sehingga para sahabat menyangka bahwa Dajjal itu ada di kebun kurma Madinah. Sampai-sampai ketika ada kabar tentang anak kecil namanya Ibnu Sayyad atau Saf, itu mirip dengan Dajjal ciri-cirinya. Sampai mereka khawatir, Dajjal sudah keluar. Padahal Ibnu Sayyad masih kecil, anak belum balik. Tapi Nabi SAW, dia berusaha untuk mencari-cari kabarnya, apakah Ibnu Sayyad ini Dajjal kecil yang akan menjadi Dajjal besar kemudian yang akan keluar di akhir zaman. Maka dia mencoba untuk mencari-cari kabarnya. Di bawahnya Umar, di bawahnya Abu Bakar, kemudian dilihat-lihat. Rupanya Ibnu Sayyid ini anak kecil yang suka membawa kabar, kadang benar, kadang dusta, kadang hayal, kadang hakikat. Pokoknya dia punya ilmu dukun istilahnya. Kemudian Nabi mengetes dia. Ya Ibnu Sayyid, inni khaba'tu laka khib'an. Hei Ibnu Sayyid, ini masih kecil Ibnu Sayyid ini, belum balik.
diajak dialog oleh Nabi SAW, kayak betul aja. Hei Ibnu Suyad, di dada saya, kata Rasulullah, saya menyembunyikan beberapa kalimat. Ketika itu Rasul menyebutkan tentang surah Ad-Dukhan, fartaqib yawma ta'tis sama bidukhanin mubin. Kata Ibnu Suyad, duh, dia tidak bisa menyebut dukhan. Maka Rasul mengatakan, ikhsha falan ta'dua qadra. Celaka engkau, kau tidak bisa melewati takdir. Ada yang mengatakan bahwa karena Ibnu Suyad masih kecil, kemudian pelat ngomongnya, dia tidak bisa menyebut Tuhan, namanya masih kecil. Tapi ada juga yang mengatakan memang dia tidak bisa menyebut Tuhan karena tidak mungkin dicampur adukan wahyu Allah dengan perkataan tukang seher. Dia tidak bisa menyebut Tuhan. Tapi dari situ ada sahabat yang bersumpah, ini Ibnu Suyad ini nampaknya dajjal, kok dia bisa menerka apa yang di hati Rasulullah. Maka Umar bersumpah dia dajjal, Abu Sa'id Al-Khudri bersumpah dia dajjal, Abdullah bin Umar bersumpah dia dajjal, Hafsah bersumpah dengan dia dajjal. Tapi Rasul tidak ikut-ikut bersumpah. Kenapa? Karena belum turun wahyu yang menjelaskan secara detail Ibnu Suyad ini dajjal atau bukan dajjal. Masih nunggu wahyu. Sampai akhirnya Rasul punya siasat dengan Abu Bakar dan Umar, ingin mendatangi Ibnu Suyad secara tiba-tiba biar tahu Ibnu Suyad dajjal atau bukan dajjal. Akhirnya datang secara tiba-tiba, rupanya ada ibunya. Tahu pula tuh Rasul SAW mendekati Ibnu Suyad, kata ibunya, ya Sab, ataka Muhammadun, hey Sab, hati-hati tuh ada Muhammad datang kepadamu. Ketika Sab melirik ternyata ada Rasulullah, lari dia bersembunyi di belakang punggung ibunya. Kata Nabi SAW, lau tarakathu ummuhu latabayyana amruhu. Kalau seandainya ibunya meninggalkan Ibnu Suyad ini, tentu makin jelas apakah dia dajjal atau bukan dajjal. Tapi pendapat yang kuat, dia bukan dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Iya, dia dajjal, tapi dajjal-dajjal kecil. Dia seorang penyihir, dia seorang dukun, tapi dia bukan dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Dalil yang paling kuat bahwa dia adalah bukan dajjal, karena Ibnu Suyad itu tinggal di kota Madinah, sementara dajjal tidak mungkin masuk Madinah. Ibnu Suyad masuk Islam, sementara dajjal kafir, tertulis kafara. Dajjal tidak mungkin haji, sementara dia haji. Dajjal tidak punya anak, akim la yulad, dia banyak anaknya. Yang jadi masalah, dajjal itu yang paling kuat dalilnya adalah tidak bisa masuk kota Madinah dan kota Mekah, dan dia tinggal di Madinah dan haji ke Mekah. Tapi ada masalah lain. Ada hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW pernah bermimpi. Dalam hadis yang sahih itu Rasul bermimpi. Mimpinya Rasul itu sedang tawaf. Rasul sedang tawaf, rupanya di tengah-tengah tawaf dia melihat seorang laki-laki yang sedang memegang bahu sebelah kanan dan kiri, kemudian rambutnya basah, kemudian orangnya cakep, ganteng. Kemudian Rasul bertanya, siapa orang itu? Maka orang-orang menyebutnya, dialah Al-Masih Ibnu Maryam. Tiba-tiba Nabi SAW melihat yang lain pula di belakangnya, sama sedang menggandeng orang, tangannya sedang yang satunya ke orang sebelah sini, yang satunya orangnya ke sebelah sini. Orangnya keriting, matanya buta, buta sebelah, kemudian kakinya bengkok, berjalan tidak lurus. Kata Rasulullah, siapa di belakang Ibnu Maryam itu? Maka kemudian orang-orang mengatakan, dialah dajjal. Bagaimana mungkin Rasul bermimpi dajjal sedang ada di tengah-tengah Ka'bah, di Masjidil Haram? Bukankah dia tidak akan masuk Madinah, sementara mimpi para nabi itu hak, tidak mungkin dusta? Ini yang jadi iskal. Maka dijawab oleh para ulama tentang hadis ini, karena hadis ini sahih. Maka para ulama mengatakan dan menjawab tentang hadis ini bahwa tidak semua mimpi para nabi itu dibawa kepada hakikat dohirnya. Tidak semua mimpi para nabi dibawa kepada hakikat dohirnya. Buktinya,
ketika dia bermimpi, Umar bin bermimpi bahwa dia pakai pakaian beberapa lapis, kemudian sampai diseret bajunya, kemudian dia nanya kepada Rasul tentang mimpi tersebut, maka Rasul menakwilkan itu soal agama. Kemudian Rasul SAW bermimpi bahwa dia mengeluarkan air dari tangannya, kemudian para sahabat banyak yang minum, kemudian sisa air itu oleh Rasul dibawa kepada Umar, kemudian minumlah wahai Umar. Maka hadis ini ditakwilkan bahwa Umar itu memiliki ilmu yang lebih dibandingkan orang lain. Pertama ditakwilkan agama, yang pertama ditakwilkan ilmu. Jadi terkadang mimpi itu tidak harus dibawa kepada hakikatnya, walaupun itu mimpi Nabi, karena akan bertentangan. Boleh jadi takwilnya maknanya bahwa Isa bin Maryam inilah yang kelak akan membunuh Dajjal, karena sama-sama Al-Masih kan, Al-Masih Isa bin Maryam, Al-Masih Dajjal. Kalau Al-Masih ibni Maryam, Al-Masih itu memiliki makna fa'ilun. Kalau Al-Masih Dajjal memiliki makna al-maf'ulu. Itu perbedaannya. Kalau dalam bahasa Arab Al-Masih Isa, Al-Masih memiliki makna al-fa'il, dan Al-Masih Dajjal memiliki makna al-maf'ul. Apa maknanya? Kalau Al-Masih Isa bin Maryam diartikan memiliki makna fa'il, pelaku, karena Isa itu kalau ada orang buta diusapnya sembuh tuh. Setiap dia mengusap orang buta sembuh, dia yang mengusap atas izin Allah sembuh. Tetapi Dajjal itu Al-Masih memiliki makna al-maf'ul, yang dihapus, karena matanya dihapus oleh Allah Azza wa Jalla sehingga buta sebelah. Ada juga yang mengatakan Al-Masih di sini artinya karena Dajjal itu berkeliling dunia selama 40 hari. Tidak ada satupun bumi kecuali diinjaknya. Tapi pendapat yang kuat disebutkan Al-Masih Dajjal dan Al-Masih Isa bin Maryam. Kalau Masih Isa bin Maryam Al-Masih Al-Huda, dan Al-Masih Ad-Dajjal itu Al-Masihud Dhalalah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana caranya kita, sebelum saya bercerita tentang masalah Isa bin Maryam, bagaimana cara membunuh Dajjal? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada antum terkait dengan bagaimana caranya kita ini terhindar dari fitnah Dajjal. Pertama, tadi saya sudah sebutkan, perbanyak menyebut Dajjal di mimbar-mimbar. Jangan bosan hadir di kajian tentang akhir zaman. Kajian akhir zaman seperti cerita tentang Dajjal, tapi tentu sesuai dengan hadis dan Al-Quran dan pemahaman para ulama yang sahih, bukan dengan prediksi, karena ini perkara gaib ya. Ya. Sibukkan dengan nggak apa-apa ngaji di akhir zaman. Banyak ustaz-ustaz kita yang lurus akidahnya menceritakan tentang akhir zaman. Pelajari tentang Dajjal, pelajari tentang turunnya Isa, pelajari tentang Ya'juj dan Ma'juj gitu. Karena selama masih ada yang menyebutkan Dajjal di mimbar-mimbar, maka Dajjal tidak mungkin keluar. Dan jangan bermimpi hidup ketika Dajjal muncul, ikhwan. Jangan. Jangan bermimpi, jangan bercita-cita ingin hidup ketika Dajjal keluar. Biar saya hidup dengan Imam Mahdi, saya akan lawan Dajjal. Nanti ketemu Dajjal, kelepek-kelepek anda. Jadi pengikutnya, paling depan lagi. Yang kedua, perbanyak istiadah. Makanya Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Muhalla sampai mengatakan termasuk rukun daripada rukun-rukun salat membaca 4 perlindungan sebelum salam. Berlindung dari fitnah jahannam, berlindung dari fitnah kubur, berlindung dari fitnah buruknya kehidupan dan kematian, berlindung dari fitnah Dajjal. Kata Imam Ibnu Hazm, membaca 4 perlindungan ini rukun dari rukun-rukun salat, kalau tidak dibaca tidak sah salatnya. Tapi ini pendapat dohiri, pendapat Ibnu Hazm, pendapat yang benar, tidak sampai rukun, hanya sunnah saja. Ya kan?
mustahab, kalaupun tidak dibaca sah solatnya. Tapi menunjukkan bahwa sampai Al-Zahiri, yang dalam hal ini Al-Imam Ibnu Hazm, sampai mengatakan saking pentingnya berlindung dengan Dajjal, sampai berpendapat rukun dibaca sebelum salam, kalau tidak, tidak sah solatnya. Sampai seperti itu, saking bahayanya Dajjal itu. Maka jangan pernah lewatkan, walaupun pendapat yang mana tidak rukun. Kemudian yang ketiga, membaca permulaan 10 ayat surah Al-Kahfi atau membaca 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Kalau bisa dua-duanya, baca 10 awal, baca 10 akhir, lebih bagus lagi baca semua. Baca semua. Karena sering tadi saya sudah katakan, kenapa surat ini sangat luar biasa untuk membentengi Anda untuk menghadapi fitnah Dajjal. Karena Dajjal membawa 4 fitnah: fitnah agama, fitnah harta, fitnah kekuasaan, fitnah dengan ilmu. Dan dalam ayat surah Al-Kahfi ada cerita tentang 4 fitnah itu. Cerita Ashabul Kahfi, cerita Dzulqarnain, cerita Musa dengan Khadir, dan cerita tentang Ashabul Jannatai. Cerita Ashabul Kahfi fitnah agama, cerita Dzulqarnain fitnah kekuasaan, cerita Ashabul Jannah ini cerita harta, fitnah harta, dan fitnah ilmu ketika cerita Musa dengan Khadir. Dan empat-empatnya ada pada Dajjal. Maka kalau hari Jumat, baca surah Al-Kahfi. Kemudian perkuat iman dan ilmu, sering hadir di majlis ilmu, sering datang di kajian. Bukan hanya bab Dajjal saja, kalau bab Dajjal muncul nanti. Giliran bab yang lain, malas. Kenapa malas? Bukan bab Dajjal katanya. Kok semangat? Iya, karena temanya bagus, tema akhir zaman. Kalau tema awal waktu kayaknya enggak. Ini akhir zaman, menarik katanya. Kalau enggak menarik, enggak mau datang. Seolah-olah iman itu kalau bicara tentang akhir zaman itu baru naikkan gitu. Tidak. Iman itu dibentuk dari pondasi, belajar dari akidah, dari dasar dulu. Jangan main loncat. Ya kan? Dajjal ini kan bagian daripada satu di antara bab-bab akidah. Lihatlah Sarhu Sunnah karya Imam Barbahari, lihat Usul Sunnah karya Imam Ahmad, lihat Usul Sunnah Lil Humaidi, Usul Sunnah miliknya Ibnu Zamanin, As-Sunnah li Al-Likai. Paling bab Dajjal itu bagian daripada satu fakra dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Satu poin dari sekian banyak poin yang harus dipelajari dari akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana mungkin mempelajari satu poin Anda akan kuat akidahnya, sementara akidah Ahlussunnah itu banyak. Makanya belajar, mulai dari kecil sampai besar, ambil tahsilnya. Masyarakat muslimin, kemudian juga kalau memang antum bisa hidup di Mekah, tinggal di Mekah. Kalau bisa hidup di Madinah, tinggal di Madinah. Kalau bisa, ya. Ustaz, kalau di Serambinya gimana, Ustaz? Apa selamat? Enggak, kalau di Serambi ya tetap kena lah. Ya. Di mana Serambi Mekah itu? Di Aceh. Aceh masuk Dajjal ke Aceh. Ya. Karena baru Serambinya ya. Jadi kemudian juga tinggalkan maksiat dan perbuatan dosa. Lah dari sini ikhwatul fiddin, karena Dajjal ini salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Dan kalau kita cerita kiamat, maka kiamat itu dimutlakkan kepada 3 perkara: kematian, kemudian hancurnya alam semesta, dan kebangkitan. Kalau disebut kiamat, maka itu terdapat kepada 3 perkara itu. Jangan hanya takut kepada kiamat yang kedua, masih sibuk cerita tentang kiamat yang kedua. Sebentar lagi Imam Mahdi keluar, sebentar lagi Dajjal akan keluar, kita siap-siap. Dia lupa di sana ada kiamat. Sebelum kiamat itu namanya kiamat kematian. Karena kalau diterangkan kalimat kiamat, ada 3. Satu, kiamat kematian setiap manusia. Idza mata ahadukum qamat kiamatuhu. Kalau meninggal salah seorang di antara kalian, tegak kiamatnya. Ini harus persiapan.
Bagaimana caranya? Al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas menghadapi kematian itu orang yang selalu introspeksi dan mempersiapkan bekal untuk kematian. Yang kedua, kiamat hancurnya alam semesta. Makanya dalam Al-Quran ada namanya suratul kiamah. Itu juga dimutlakkan kepada kiamat. Ini pun harus kita siap-siap. Karena Al-Quran menyebutkan kiamat telah dekat, tapi dekatnya seberapa wallahu alam. Jangan memprediksi dengan sekian tahun, yang jelas sudah dekat. Kapan? Wallahu alam. Kemudian ada kiamat yang lebih besar, namanya kiamat kebangkitan. Ini kiamat harus dihadapi betul-betul, karena kita akan menghadapi perjalanan yang sangat melelahkan, sangat panjang, penuh dengan lika-liku, sampai Abu Hurairah menangis dan mengatakan, bagaimana aku akan mampu melakukan perjalanan itu kalau bekalku sedikit sementara jalanku sangat panjang. Itu harusnya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, kembali ke awal, bahwa setelah Dajjal merusak kesana kemari dan pasukan Imam Mahdi tidak sanggup mencegah pasukan Dajjal, akhirnya Imam Mahdi pun terpaksa bersembunyi di Bukit Tur. Di Bukit Tur bersembunyi karena mereka tidak sanggup melawan Dajjal. Karena Dajjal tidak bisa dilawan. Makanya Umar bin Khattab ketika hendak membunuh Ibnu Suyad yang disangka Dajjal, apa kata Rasulullah? Ketika Umar mengatakan, ya Rasul, da'ni adrib unuku, Rasul, biarkan ku penggal tu lehernya si Ibnu Suyad itu, katanya. Kata Rasul, jangan. In yakunhu fala tastati biqatli. Kalau memang dia betul-betul Dajjal, kau tidak akan bisa membunuhnya. Fa illam yakunhu fala hajata biqatli. Kalau dia bukan Dajjal, ngapain kau bunuh, katanya Rasul. Artinya bahwa kalau memang itu Dajjal, kata Rasul, tidak ada yang bisa membunuh kecuali Nabi Isa. Makanya karena ini sudah disabdakan Rasul dan sudah hafal kaum muslimin, makanya mereka pun tidak lanjut untuk melawan Dajjal, walaupun sebelumnya sudah mengalami peperangan yang melelahkan, mengalami kemenangan yang luar biasa, menghadapi pasukan kuat, pasukan besar, pasukan yang mayoritas di akhir zaman. Karena kaum muslimin akan minoritas, yang mayoritas itu orang-orang Nasrani nanti ya. Tetapi ketika menghadapi Dajjal mereka tidak sanggup, makanya sembunyi di bukit itu sampai kepala kerbau itu lebih baik dibandingkan dinar. Karena punya uang buat apa? Dapat harta ghanimah, harta rampasan perang, emas di mana-mana, tapi yang jual makanan enggak ada, buat apa? Makanya dikatakan kepala kerbau lebih baik dibandingkan dinar. Mereka terkepung di situ. Sampai akhirnya kalau mereka tetap bertahan di situ, mereka akan mati kelaparan. Maka mereka bertekad, sudahlah, daripada kita dalam kondisi seperti ini tersiksa, nyerang tidak, nyerah pun tidak, sudah, kita harus hidup senang atau mati syahid. Maka Imam Mahdi setuju. Pasukan disiapkan. Di malam itu mereka istirahat dengan total, dengan nyenyak. Kemudian datang sepertiga malam mereka bangun. Ketika datang di waktu subuh, mereka pun melantunkan azan. Tiba-tiba Isa bin Maryam turun. Isa bin Maryam turun. Turun ke mana? Turun ke bumi. Ada yang mengatakan, ikhwatu fiddin, kenapa Isa bin Maryam ini turun? Satu alasannya, Isa bin Maryam, hikmah turunnya Isa bin Maryam ke bumi itu pertama untuk membantah orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka sudah membunuh Isa. Apa kata orang Yahudi? Wa qauluhum inna qatalnal masiha ibn Maryam Rasulullah. Maka Allah katakan, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbihalahu. Sampai kepada ayat wa ma qataluhu yakina,
bal rafa'ahu Allahu ila sama. Orang Yahudi mengatakan kami sudah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Maka Allah mengatakan mereka tidak membunuhnya. Mereka tidak menyalib di tiang saliban. Bahkan Isa diserupakan sampai kepada ayat, dan mereka tidak yakin membunuhnya. Bahkan Allah angkat Isa sampai ke langit. Ketika dia turun, dia hendak membantah keyakinan orang Yahudi bahwa dia belum dibunuh Yahudi. Enak saja main dibunuh-dibunuh. Saya enggak, masih hidup. Siapa yang membunuh saya? Enggak ada yang membunuh saya. Dengan turunnya Isa bin Maryam terbantahkan prasangka Yahudi. Yang kedua, turunnya Isa bin Maryam untuk menjelaskan kedustaan orang-orang Nasrani yang mengatakan dia anak Tuhan, yang mengatakan dia satu di antara tiga Tuhan, yang mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Nanti pada hari kiamat Allah akan memanggil Isa, ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Kata Allah, hai Isa, kau ya yang mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sesembahan selain daripada Allah. Kata Isa, subhanak, maha suci engkau ya Rab, in kuntu qultu faqad alimta, kalau aku mengucapkannya kau sudah tahu. Makanya Isa turun untuk mendustakan prasangka orang-orang Nasrani yang selama ini menganggap Isa Tuhan. Maka dia datang sebagai Rasulullah, utusan Allah, tapi bukan untuk menyebarkan risalahnya. Dia punya tugas membunuh Dajjal, membunuh babi, mematahkan salib, kemudian menegakkan hukum keadilan. Dan dia ikut untuk mendakwahkan syiar Islam, mengajak orang Nasrani masuk ke dalam Islam. Itu tugasnya. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa turunnya Isa bin Maryam itu karena sudah dekat ajalnya. Dia harus turun ke bumi dan akan dikuburkan di bumi karena sudah dekat ajalnya, dia harus turun. Ada juga yang mengatakan itu hikmahnya. Ada juga yang mengatakan bahwa dia berdoa kepada Allah ketika dia dalam mimpinya melihat sifat Rasulullah dan umatnya, maka dia kemudian minta ditangguhkan usianya kepada Allah dan Allah kabulkan, sampai akhirnya dia pun dipanjangkan usianya sampai 500 tahun lebih. Akhirnya berjumpa dengan Rasul ketika Isra dan Mi'raj. Satu-satunya nabi yang berjumpa secara ruh dan jasad adalah Nabi Isa di langit. Yang lainnya ruh semua karena sudah mati. Ya. Kemudian dia pun dijumpakan dengan umatnya, makanya turun dan langsung berjumpa dengan pasukan Al-Mahdi. Ketika itu sudah azan, siap qomat. Tiba-tiba dari langit Isa turun diapit dengan dua malaikat, rambutnya basah. Kalau dia kemudian menenggak seperti ini, maka akan airnya itu seolah-olah air itu seperti permata, seperti jamrud, bercahaya. Kalau dia kemudian menonggak ke bawah begini, maka tetesan-tetesan air, dan ingat dia punya nafas sejauh mata memandang. Isa itu kalau bernapas itu akan sampai ke arah sejauh mata memandang. Kalau sekali tiup ini anginnya melesat sampai sejauh mata memandang, siapapun orang kafir yang menghirup nafasnya Isa pasti mati. Ya. Kalau antuk ya makan jengkol dulu lah ya. Ya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Maka Isa pun tuh di mana? Di manar, di sebuah menara yang berwarna putih di Damaskus sana, sebelah timur Damaskus. Menaranya sudah ada. Sampai sekarang sudah ada menara itu, persis seperti yang diwahyukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diwahyukan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada kita. Menara itu ada hari ini. Anda tengok aja di Google. Ya. Masyarul muslimin, lah ketika Isa bin Maryam turun kemudian langsung menemui kaum muslimin yang sedang sholat, yang akan sholat subuh,
Isa bin Maryam mengatakan kepada apa namanya Imam Mahdi mengatakan kepada Isa, karena langsung kenal. Kenapa Imam Mahdi langsung kenal dia Isa? Karena sudah mendengar hadis-hadis tentang siapa Isa bin Maryam dan ciri-cirinya. Makanya dia mengatakan, taqaddam ya ruhallah, silakan maju, kau jadi imam. Tapi Isa mengatakan, tidak, likulli qaumin umara, setiap kaum itu ada pemimpinnya, kau saja yang jadi imam. Kenapa alasannya Isa menolak? Isa malah kemudian menjadi makmum dan Imam Mahdi menjadi imam. Bukan berarti Imam Mahdi lebih mulia dibandingkan Isa. Tidak, Isa jauh lebih mulia dibandingkan Imam Mahdi. Dia seorang rasul, dia seorang nabi, dia nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi yang akhir dari nabi-nabi Bani Israel. Ya. Tapi kenapa dia kemudian tidak mau jadi imam dan jadi makmum? Pertama, karena tidak diturunkan Al-Quran kepada Isa. Isa itu diturunkan Injil. Tidak mungkin imam pakai Injil, pakai Quran lah. Ya kan? Ya. Yang kedua, Isa bin Maryam, kenapa dia tidak mau menjadi imam? Karena tadi, takrimatullah ala hadihil ummah, untuk memuliakan umat ini, biar dia di belakang dan Imam Mahdi jadi imam. Setelah kemudian solat subuh, sebuah pasukan berbaris. Ketika pasukan berbaris itulah, maka Isa bin Maryam mengusap seluruh wajah-wajah tentara-tentara Al-Mahdi yang khulas, yang terakhir. Sisa itulah tentara-tentara yang ada, yang lainnya gugur dah. Demi Allah ikhwan, tidak ada manusia yang paling bahagia ketika itu kecuali orang-orang yang diusap wajahnya oleh Isa bin Maryam. Kenapa? Karena Isa menyebutkan derajat dan tingkatan mereka di sorga. Isa tidak mengatakan kau akan masuk sorga, tapi Isa menyebutkan tingkatannya di sorga. Kamu tingkatan sekian, sekian, sekian. Dan Allah siapkan khusus untuk para mujahidin fisabilillah 100 tingkatan di sorga. Dan jumlah tingkatan di sorga, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebanyak dan sejumlah ayat dalam Al-Quran, 6400 kurang lebih sekian tingkatan. Dan para mujahidin dikhususkan 100 tingkatan. Maka Isa menyebutkan tingkatan-tingkatan kalian di sorga. Maka berbahagialah orang-orang yang diusap Isa bin Maryam. Ketika itu Isa naik ke mimbar kemudian berceramah. Aku berikan kalian 3 pilihan. Satu, kalian tidak perlu berperang, kalian tunggu saja di sini. Saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membangkitkan pasukan yang bukan kalian. Biar pasukan itulah yang akan menghancurkan Dajjal dan bala tentaranya. Dua, kalian tidak perlu berperang, biar aku berdoa kepada Allah agar Allah mengirimkan bencana yang sangat dahsyat, sehingga dengan bencana itu meluluhlantakkan Dajjal dan membunuh Dajjal dan para pengikutnya. Tiga, atau pilihan yang ketiga, kita perang, saya pimpin kalian, saya pimpin kalian dan saya jamin menang. Dan saya akan berdoa kepada Allah agar tangan-tangan pasukan Dajjal tidak sanggup mengayunkan pedangnya, sehingga tidak bisa menebas kepala kalian, dan kalian tinggal tebas kepala mereka. Kira-kira yang mana yang enak? Yang nomor tiga, tinggal tebas. Pilih yang nomor tiga, jihad, perang. Akhirnya setelah itu Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa bin Maryam, kemudian kaum muslimin, mereka pun kemudian mulai melakukan penyerangan. Ketika Dajjal tahu bahwa Isa itu sudah turun, maka dia langsung lekas bersembunyi kembali ke Palestina. Tetapi memang usianya sudah dibatasi, hanya 40 hari. Begitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya kemudian dia pun dikejar Isa bin Maryam ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, sampai akhirnya tidak ada lagi tempat kecuali di Babil Lud. Dia bersembunyi di Babil Lud. Maka Isa bin Maryam memegang tongkatnya,
memegang tombaknya. Kemudian Dajjal melihat Isa seperti garam yang meleleh tersiram air ketakutan. Maka kemudian Isa pun menghujam dengan tombaknya, kemudian keluar darah untuk membuktikan dia bukan Tuhan. Akhirnya dia mati di atas tombaknya Isa bin Maryam dengan jeritan yang membuat orang-orang Yahudi dan pasukan Dajjal ketakutan. Dari situlah kaum muslimin akhirnya berhasil menyerang orang-orang Yahudi. Tentara-tentara Dajjal akhirnya mereka tunggang langgang lari. Ada yang sembunyi di batu, ada yang sembunyi di pohon, ada yang sembunyi di gua. Tapi Allah buat bicara seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi. Sembunyi di batu, batu ngomong, "Hei muslim, di belakang no kafir, cepat bu, sebelum lari." Tiba-tiba yang sembunyi di balik pohon kata pohon, "Hei muslim, ta'al, ini lo di atas, tengok tuh orang kafir di atas tuh, panas saja." Pokoknya sembunyi di mana saja, semua bisa bicara. Kecuali satu pohon, kata Rasulullah. Pohon itu bisu, tidak mau bicara, malah ikut melindungi orang Yahudi. Namanya pohon Gorkot. Yang konon katanya orang Israel sudah menanam pohon Gorkot ini dan sudah tinggi. Sayangnya tahun berapa saya lupa, pernah kebakaran tuh hutannya. Karena dikirim layang-layang oleh orang Palestina yang taruh apa namanya, taruh api. Jadi tidak pakai bom, ngirim layang-layang, kasih api, layangnya terbang masuk hutan kebakaran sampai ke Kalimantan. Nggak ada kaitan Israel sana Kalimantan sini. Ya, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa hal ini sudah diberitahu oleh Rasulullah. Berarti orang Islam tahu kalau seandainya orang Yahudi itu berada di pohon Gorkot, sehingga mereka bisa dimengejar karena sudah ada beritanya kan. Kalau seandainya tidak ada beritanya dia bersembunyi di pohon Gorkot, tentu kita susah untuk mencarinya. Tapi sudah ada wahyu dari Rasulullah SAW, mereka bersembunyi di pohon Gorkot, tinggal cari saja di pohon Gorkot kan. Akhirnya ketika itu banyak yang terbunuh dan tertawan. Yang tertawan ini cuma dua pilihan, masuk Islam atau mati. Cuma dua, Islam, mati. Kalau di zaman Rasul tiga, masuk Islam atau bayar upeti, tetap kamu kafir gak apa-apa, tapi bayar upeti. Hatta yu'tul jizyata an yadi wahum saghirun, tetap bayar upeti tapi kamu harus merendah kepada kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, kalau melawan, bunuh. Tapi ketika itu pilihannya cuma dua, masuk Islam atau mati. Dan Allah katakan, wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautihi, dan sebagian besar ahli kitab akan masuk ke agama Muhammad sebelum wafatnya Isa bin Maryam. Ketika itu Isa bin Maryam hidupkan selama 40 tahun, walaupun hilaf ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, tapi pendapat yang kuat wallahu alam 40 tahun Isa akan hidup. Setelah kematian Dajjal, maka kaum muslimin akan diberkahi kehidupannya, di mana semua binatang tidak ada yang saling menerka. Harimau bisa bertetangga dengan kucing, buaya bisa bertetangga dengan cicak, cicak buaya, bukan versus ya, cicak dan buaya, bukan cicak versus buaya. Jadi mereka berkawan tidak saling menerkam. Ular piton dengan cacing saling pelukan. Pokoknya jinak semuanya. Manusia bisa bertetangga dengan singa tanpa harus takut menerkam. Singa pun bertetangga dengan kita tanpa harus takut diburu. Pokoknya semua jadi satu bertetangga, ikhwan. Dijinakkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang saling menyakiti. Betul-betul berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk bumi itu bertakwa dan beriman, wajar kalau Allah berikan berkahnya. Suatu ketika Ali radhiyallahu an ketika menjadi khalifah di Kufah, ketika dia berkhutbah, tiba-tiba ada seseorang yang bernama Sa'sa'at ibn Suhan al-Abdi
radhiyallahu an bertanya kepada Ali radhiyallahu an. Kata Sa'sa'ah ibn Suhan, ya amiral mu'minin, mata yakhrujad dajjal? Wahai amiral mu'minin, kira-kira kapan munculnya dajjal itu? Maka amiral mu'minin Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan, wahai Sa'sa'ah, engkau bertanya kepadaku sesuatu yang sangat besar, maka akan aku jawab, dan tolong ingat-ingat jawabanku. Maka Ali radhiyallahu an mengatakan, idza amatan nasu shalawat, apabila manusia sudah mulai meninggalkan salat, wa adaul amanah, apabila manusia sudah melalaikan amanah, wa kana al-hilmu dha'fa wadh-dhulmu fakhra, dan ketika sifat lemah lembut sudah melemah di hati manusia, kemudian kezaliman semakin menguat dan menjadi sebuah kebanggaan, maka di situ dajjal akan keluar. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, wa umara'uhum fajarah, wa wuzara'uhum khawana, wa a'wanuhum zalamah, wa qurra'uhum fasaqah. Dan ketika para pemimpin yang diangkat adalah pemimpin-pemimpin yang bejat, kemudian para menterinya adalah para pengkhianat-pengkhianat bangsa, dan para pendukungnya adalah orang-orang zalim, dan para ulamanya menjadi ulama-ulama su', ulama-ulama yang fasik, maka ketika itu dajjal akan keluar. Kemudian Ali radhiyallahu anhu melanjutkan, wa dhahara al-jawru wa fasa az-zina wa dhahara ar-riba wa quti'atil arham. Dan ketika kezaliman dan kelaliman menyeruak di tengah-tengah bumi ini, kemudian menyebarnya zina, tampaknya riba, dan orang sudah mulai memutuskan silaturrahim, maka itu juga alamat telah dekatnya munculnya dajjal. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, wattukhidatil qainat wa syuribatil khumur, dan ketika manusia sudah mulai memanggil-manggil para penyanyi untuk menyanyi, kemudian khamar diminum secara bebas, artinya di sini ikhwatu fiddin, maka kalau itu terjadi maka telah dekat kemunculannya. Dan hari ini kita lihat anak-anak kita dicuci otaknya oleh televisi-televisi. Kemudian dibayangkan kalau dia ingin seperti selebritis fulan dan fulana, karena merasa bahwa kalau menjadi artis dan selebritis itu hidupnya senang. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, wa nuqidatil uhud wa dhiyatil atama wa tawana an-nas fi salatil jamaah. Kemudian ketika manusia sudah mulai tidak peduli dengan janji, mereka khianati janji-janji, kemudian sudah lemah, orang lemah untuk melakukan qiyamul lain. Dan hari ini kita lihat ada orang ikhwatu fiddin, dia rela tidur dari di siang hari hanya untuk nonton bola dunia di malam hari. Bangun dia di malam hari, kopinya sampai satu ember biar enggak tidur. Dia rela seperti itu. Kemudian dan manusia sudah mulai lalai dan malas untuk solat di masjid, tentu bagi laki-laki. Padahal kata Ali radhiyallahu an, perhatikan, wa zakhraful masajid wa tawwalul manabir wa halul masahif
Padahal masjid pada hari ini kita saksikan hampir semua masjid itu tidak ada yang jelek, semua bagus, besar-besar, indah-indah. Tapi kemana orang-orang yang sholat di dalamnya? Kemudian menara tinggi-tinggi, sampai sekarang mencari masjid, mengenali masjid itu lebih mudah dengan cara apa? Melihat menara. Oh, di sana ada masjid. Dari mana antum tahu tuh menaranya? Artinya orang dimudahkan untuk mencari dan melangkahkan ke masjid. Karena apa? Tidak disusahkan orang cari masjid. Tapi orang malas ke masjid. Kemudian juga mereka mulai meninggalkan mushaf, padahal cetakan Al-Quran itu hampir setiap tahun dicetak, disebarkan di mana-mana. Quran itu tidak sulit untuk mendapatkannya. Tapi orang malas membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan nunggu Ramadan katanya, karena ada tadarus. Sampai Ramadan enggak juga baca Quran. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, apabila ini sudah terjadi maka dekatlah munculnya Dajjal. Kemudian Ali melanjutkan, wa akhadur rusha wa akalur riba wasta'malus sufaha wastakhaffu bid-dimah. Ketika manusia sudah mulai mudah untuk memakan rasuah, sogok menyogok. Di negeri kita ini korupsi itu bukan hanya tingkat level atas saja, level bawah pun sama. Bahkan antum buat KTP saja kadang-kadang ada pelicinnya ya. Bahasa rasuah itu kan bahasa pelicin katanya. Kalau ingin licin pakai oli saja lah. Jadi ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dan ini sudah banyak di mana-mana, hampir semua sektor pekerjaan itu mesti ada rasuah. Padahal Rasul mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang memberikan sogokan, orang yang memakan sogokan sama-sama di neraka. Wa akalur riba, dan orang sudah gemar memakan riba. Bahkan ada orang yang enggak mau kerja dengan cara menyimpan uangnya di bank-bank konvensional. Dia hanya makan bunganya saja. Bahkan riba di hari ini subhanallah luar biasa. Karena riba itu mudah didapati hampir di semua tempat. Di tiang listrik ada riba, di pohon pisang ada riba, di pagar-pagar orang ada riba gitu kan. Silahkan pinjam dengan gadaikan bunga kecil katanya. Jadi semua orang terlibat dengan riba. Kemudian ketika manusia sudah mulai menjadikan para pemimpin-pemimpin yang jahil, pemimpin-pemimpin yang gudang bukan bidangnya, dia letakkan di situ. Harusnya ketika Anda mencari pemimpin atau pengurus untuk memimpin sesuatu, cari pemimpin-pemimpin yang layak dan bisa mengurus urusannya. Contoh saja umpamanya yang paling mudah, pesantren ataupun yayasan. Kadang orang-orang mencari pemimpin yang bukan orang-orang ahli agama. Macam mana orang yang bukan ahli agama memimpin pesantren yang notabene di situ diajarkan Al-Quran dan Sunnah? Jadi apa itu pesantren jadinya? Ini okelah pesantren-pesantren. Nah yang lebih dari itu seperti kepala desa, lurah, camat, bupati, sampai kepada presiden. Ketika manusia sudah melalaikan itu, dan mereka juga menganggap remeh persoalan darah. Kalau orang sudah menganggap remeh persoalan darah ikhwan, maka itu alamat telah dekat keluar Dajjal. Anda bisa saksikan hari ini di medsos, setiap hari kita mendengar ada orang yang membunuh dan ada orang yang dibunuh. Sampai sering saya katakan, orang yang membunuh bingung kenapa bisa membunuh, orang yang dibunuh lebih bingung lagi, kenapa Anda membunuh saya? Apa alasan saya Anda bunuh? Makanya bayi-bayi yang dibuang itu kemudian meninggal dalam kardus, meninggal di solokan, meninggal di tong-tong sampah, meninggal di parit-parit, itu di hadapan Allah akan datang ke hadapan Allah dan mengatakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa kau bunuh aku? Aku ini salah apa? Aku masih kecil.
Aku tidak mendolimi siapapun, aku masih fitrah. Kenapa aku dibunuh? Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, kalau sudah seperti ini, dekatlah munculnya Dajjal. Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, waba'ud dina bidunya. Dan ketika manusia sudah mulai menjual agama dengan murahnya urusan dunia. Ada seorang wanita nikah dengan bule, nikah dengan orang-orang yang di luar daripada agama Islam. Dia rela pindah agama, yang penting rekening saya gendut, kendaraan saya mewah, rumah megah, kos-kosan banyak, dan begitu seterusnya. Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, wat tajaratil mar'atu ala zaujiha hirsan ala dunya. Diperhatikan ibu-ibu. Dan ketiga, kaum wanita mudah untuk meminta cerai kepada suaminya hanya urusan dunia. Saya sering ke pengadilan agama dan saya lihat tingkat perceraian itu luar biasa di Batam ini. Dan banyak para wanita yang menggugat cerai suaminya hanya gara-gara faktor dunia. Bukan tidak boleh menggugat cerai, kalau ada alasannya silahkan. Tapi kalau urusan dunia, kemudian itu menjadikan seorang istri kurang ajar kepada suami dan meminta cerai begitu saja, apalagi karena ada orang ketiga yang lebih hebat, lebih wah, lebih banyak hartanya, ini sudah lain urusannya. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, wa raqibatin nisa 'alal mayasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an meramalkan seperti ini, tentu beliau mendapatkan informasi dari Nabi. Dan apabila wanita sudah mulai membawa kendaraan sendiri, di zaman Rasul kendaraan pakai kuda, pakai unta, jarang perempuan naik unta kan, paling dibonceng. Makanya di sini Ali tidak mengatakan dan para wanita menaiki al-ibil, unta, tetapi mengatakan al-mayasir, ditujukan kepada kendaraan-kendaraan modern, mobil, motor. Ya kalau mungkin jaraknya bukan jarak safar, hanya keliling-keliling di Batam, ke pasar. Ini terkadang jarak safar, jarak tempuh yang disunahkan untuk mengkosor dan menjamak sholat pun, kita dapati ada perempuan berani loh, bawa mobil sendiri tuh. Sudah tidak ada mahram, nekat lagi. Maka ini juga alamat dekatnya munculnya Dajjal. Kemudian kata Ali radhiyallahu, watashabbahna nisa birrijal, watashabbahar rijalu bin nisa. Ketika mulai perempuan meniru gaya laki-laki, dan ketika laki-laki sudah memakai atribut-atribut perempuan, maka ini pun telah dekat munculnya Dajjal. Kita saksikan hari ini, kalau laki-laki cari levis ke pasar, habis tuh diborong perempuan. Kalau laki-laki cari celana jeans gitu kan, habis, gak ada, diborong sama mbak-mbak katanya. Akhirnya laki-laki terpaksa beli rok, beli pakaian-pakaian perempuan. Artinya seperti ini kan, Anda bisa bayangkan tuh, pakaian laki-laki tapi pakai jilbab gitu kan, ketat, pakai levis, pakai kaos, tapi jilbaban pula dia. Yang laki-lakinya parah lagi, anting-anting itu untuk perempuan, dia letakkan tutup botol aqua di sini di kupingnya. Antum tahu? Ana itu lihat ada orang pakai anting-anting laki-laki itu, botol aqua di sini. Ya Allah, ini kan atribut perempuan, kenapa pula dipakai laki-laki? Bahkan yang lebih parah, apa yang disebut dengan LGBT itu sudah mulai melembaga loh di negeri kita ini. Mulai melembaga. Bahkan tahun kebelakang itu saya pernah mendengar informasi sampai mereka membuat fikih LGBT. Anda bisa saksikan tuh, fikih LGBT, bagaimana cara wudunya LGBT, bagaimana cara sholatnya LGBT, bagaimana cara puasa LGBT, dan minta pula kemudian diresmikan supaya majelis ulama itu memberikan mukaddimah. Ini kan sudah gila ini. Mereka enggak tahu bagaimana hukuman kaum Lut, tidak ada hukuman yang lebih parah yang Allah kirimkan kepada mereka. Hati-hati.
Di Batam aja banyak itu. Antum kalau keluar ke jalan-jalan hati-hati kalau ada yang manggil tuh, "Bang, bang." LGBT. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa kana salamu bainahum 'ala al-ma'rifah. Ketika antum mengucapkan salam kepada orang yang antum kenal saja, yang antum enggak kenal enggak antum ucapkan salam. Padahal jelas nih yang pepasan dengan kita ini pakai songkok, pakai pakaian koko gitu kan, rapi. Kita yakin dia muslim. Ya jalan biasa saja. Paling antum itu mengucapkan salam sama yang antum kenal saja. Kalau nampak ada janggutnya, celananya cingkrang, pakai gamis, assalamualaikum. Nah ini sudah tanda-tanda ini. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, wa syahida syahidun min ghairi an yustashhad wa halafa min ghairi an yustakhlaf. Ketika manusia sudah mulai berani menjadi saksi padahal dia bukan saksi, bersumpah padahal dia tidak diminta sumpah, hanta bisa mendapatkan di pengadilan-pengadilan ini. Ada orang yang saksi itu dijual, dibeli. Kamu jadi saksi bayar sekian. Kamu bersumpah saya bayar sekian. Ini banyak sekali yang seperti ini. Saksi jualan. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, wala bisujuludadh'ni ala qulubid di'ab wa kanat qulubuhum amarrun minas sabri wa alsinatuhum ahla minal asli wa sarairuhum antanu minal jiyaf. Dan ketika manusia-manusia sudah memakaikan bulu-bulu kambing, kulit-kulit kambing pada hati-hati serigala, padahal hati mereka adalah hati yang beracun, yang tidak pernah sabar. Padahal mulut mereka hanya manis di bibir, tapi tidak sebagaimana hatinya. Dan kehidupan pribadi mereka lebih busuk dibandingkan bangkai, kata Rasul. Nabi SAW ingin menyindir siapa? Kayak Ali radhiyallahu ingin mengisyaratkan kepada manusia siapa? Orang-orang yang hanya menampakkan kebaikan padahal di belakangnya orang ini buruk. Bahasa kitanya pencitraan saja. Biar orang mengenal saya ini baik, saya ini begini, begini dan begitu seterusnya. Dan zaman sekarang subhanallah, nyalon RT saja itu janjinya banyak. Itu baru RT itu. Nanti gang ini kita aspal, nanti solokan ini kita perbaiki. Habis jadi RT wassalam kan begitu. Kemudian wal tumisal fiqhu li ghairi din wa unkiral ma'ruf wa urifal munkar. Dan ketika manusia memberikan kecerdasan-kecerdasan mereka bukan kepada urusan agama, ketika itulah maka manusia akan mengingkari yang ma'ruf dan mereka akan cenderung melakukan mungkar. Kan banyak ikhwan, kita sebagai orang tua tentu kita bisa melihat potensi anak. Anak saya ini cerdas, hafalannya mudah, ya. Harusnya kalau orang tua sudah tahu anak ini ada bakat kecerdasan, arahkan ke agama. Mumpung mereka masih bisa merekam gitu kan. Kalau sudah tua, susah ibarat menulis atau mengukir di atas lautan gitu kan, di atas air, ya enggak mungkin. Tapi kalau mengukir di atas batu sih masih berbekas. Maka dari sini ketika kecerdasan bukan kepada urusan agama tapi untuk urusan dunia, maka orang pasti akan mengingkari yang ma'ruf dan akan melakukan kemungkaran. Kata Ali, kalau sudah tersusun beberapa masalah ini, maka pasti kedekatan munculnya Dajjal sudah dekat. Fan najatun najah, hati-hati kalian, hati-hati kalian, selamatlah, selamatkan diri-diri kalian dan selamatkan diri-diri kalian. Ikhwatul fidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa ketika fitnah sudah menyebar di sana dan di sini, apa yang saya katakan tadi dan hampir semua yang dikatakan Ali radhiyallahu an berlaku. Dan itu kita saksikan bermunculan setiap hari, dan Anda bisa saksikan di medsos-medsos yang kita lihat setiap hari. Apa yang disebutkan Ali itu bermunculan untuk satu-satu. Lah ketika ini sudah terjadi,
maka muqaddimah alamat kiamat besar akan muncul. Apa muqaddimah alamat kiamat besar? Khurujul Mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Ini yang kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa kemunculan Imam Mahdi dan kemunculan Dajjal itu hampir beriringan. Imam Mahdi dulu, baru kemudian Dajjal. Dan Nabi SAW mengatakan Dajjal tidak mungkin keluar kecuali ala khiffatin minad din wa qillatin minal ilmi. Dajjal tidak mungkin keluar sampai manusia lemah dalam agama dan sedikit pengetahuan tentang Dajjal. Ketika orang sudah tidak berkhutbah lagi menceritakan tentang Dajjal, ketika pengajian-pengajian sudah tidak disinggung lagi tentang bab Dajjal, ketika orang-orang sudah tidak peduli dengan kisah-kisah Dajjal, maka ketika manusia lalai, muncullah makhluk yang jahat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada minggu yang lalu sedikit saya akan ulas sebelum kemunculan Imam Mahdi. Nabi SAW mengatakan imranu baitil maqdis kharabu Yathrib. Apabila pusat kekuatan kaum muslimin sudah dipusatkan di Baitul Maqdis, di Yerusalem, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menggagalkan keinginan barat untuk memindahkan Israel Raya di tengah-tengah kota Yerusalem. Ini sebuah nikmat. Tapi walaupun kemudian terjadi, maka itu adalah alamatul kiamah. Itulah yang memang akan berlaku di akhir zaman. Berarti kalau ini berlaku, tanda-tanda itu semakin dekat dan dekat. Kata Nabi SAW, apabila seluruh kaum muslimin dari belahan dunia sudah mempusatkan kekuatan mereka di Yerusalem, tepatnya di Baitul Maqdis, kharabu Yathrib, ketika itu kota Yathrib, kota Madinah dan Mekah akan ditinggalkan manusia. Padahal Mekah dan Madinah itu ketika itu dalam posisi sebaik-baiknya ekonomi, tapi akan ditinggalkan dan akan berhijrah ke Baitul Maqdis. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah, dan ketika Yathrib roboh, Madinah roboh, kosong, tidak ada orang karena hijrah semua ke Syam, maka ketika itu muncullah malhamatul kubra, perang besar. Malhamah itu diambil dari kata-kata lahmun. Lahmun itu artinya daging. Kenapa kemudian peperangan disangkut pautkan dengan daging? Karena ketika itu peperangan, setelah orang melakukan peperangan dengan alat-alat canggih, maka alat-alat itu kemudian dimusnahkan, maka kembali peperangan menjadi peperangan kembali ke alat-alat tradisional. Boleh jadi mungkin diawali dengan perang nuklir dulu, karena masing-masing negara punya nuklir gitu kan, masing-masing negara punya rudal, punya senjata hebat. Boleh jadi mukaddimah peperangan ini dilakukan dengan cara perang teknologi dulu. Setelah kemudian hancurnya negeri-negeri, senjata pun sudah tidak ada lagi, hanya bangkai-bangkai besi-besi tua, disitulah kemudian peperangan akan kembali ke perang tradisional. Disinilah pembenaran sabda Nabi SAW, agar anda melatih diri dengan cara berkuda, dengan cara menombak, dengan cara memanah, dengan cara berpedang, karena perang akan kembali ke zaman itu. Ma'asyiral muslimin, kemudian wa khurujul malhamah, apabila telah nampak malhamah, orang berperang dengan pedang sehingga daging tercabik-cabik dan melayang kemana-mana, darah muncrat kemana-mana, ketika terjadi malhamatul kubra, atau dalam bahasa barat Armageddon gitu kan, dalam masalah bahasa kita malhamatul kubra, maka ketika itu kaum muslimin menguasai Konstantinia. Apa Konstantinia? Konstantinia adalah Konstantinopel, akan dikuasai. Di mana Konstantinopel itu? Di Turki sana.
Jadi kaum muslimin akan menguasai sampai ke sana. Wa fathul Konstantiniyah, dan ketika Konstantinia dikuasai kaum muslimin, bangsa Rom sampai ke Italia, sampai ke ibu kota Italia, kaum muslimin sampai ke sana, bergerak sampai ke arah Eropa sana. Maka disitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fathul Konstantiniyah khurujud dajjal. Ketika kaum muslimin memenangkan perang besar, perang Konstantinia, maka ketika itu munculnya dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa pusat kekuatan kaum muslimin, saya katakan, kelak akan berada di Palestina, tepatnya di Yerusalem Baitul Maqdis. Semua kaum muslimin, tentara-tentaranya dari berbagai macam negara akan bergabung di situ. Maka disitulah ikhwatu fiddin, barat ini punya kepentingan. Mereka hendak menghancurkan bangsa-bangsa yang menurut mereka itu sangat kuat dan tidak bisa dikalahkan oleh sendiri. Maka akhirnya mereka melakukan perdamaian bersama kaum muslimin untuk sama-sama menyerang bangsa-bangsa yang menurut orang-orang Romawi itu sangat berbahaya bagi mereka dan juga kaum muslimin. Maka berdamailah ketika itu kaum muslimin dengan orang-orang barat, dan hari ini juga berdamai, ya kan? Kita tahu Liga Arab, mereka ada hubungan dengan barat, entah secara ekonomi, politik atau yang lainnya. Itu namanya perdamaian juga. Tapi di akhir zaman, yang namanya perdamaian itu tentu setelah adanya peperangan. Kalau tidak ada peperangan, mau damai apa? Perang dulu baru damai. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, tastalihuna antum warum sulhan aminah. Kalian kaum muslimin di akhir zaman akan berdamai dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi, dan ketika itu orang-orang Romawi aktsarun nas, orang yang paling banyak pasukannya, mereka itu banyak sekali. Cuman masalahnya, kalau memang orang-orang Nasrani itu mereka kuat, kenapa tidak langsung menyerang kaum muslimin? Karena kaum muslimin itu walaupun sedikit ditakuti oleh orang-orang kafir. Lihat di zaman Rasul, perang Badar 300 melawan 1300 menang. Lihat perang Mu'tah, antum tahu perang Mu'tah? Perang Mu'tah itu perang di mana kaum muslimin berhasil memerangi orang-orang Romawi. Nabi menulis surat kepada Raja Romawi, suratnya itu dirobek, utusannya dibunuh. Marah orang-orang Romawi ini, akhirnya menyiapkan pasukan bergerak untuk menyerang Nabi. Kata Nabi, kalau mereka menyerang kita di Madinah, maka akan banyak terbunuh, laki-laki, perempuan, anak-anak, kakek-kakek. Ini tidak adil. Kita siapkan pasukan, kemudian kita sambut mereka. Akhirnya Nabi SAW mempersiapkan pasukan. Kata Nabi, wahai Zaid, peganglah bendera. Kalau kau mati, ganti dengan Ja'far. Kalau Ja'far mati, ganti dengan Abdullah ibn Rawahah. Perangkat. Dan di antara pasukan ada Khalid ibn Walid, tapi tidak dijadikan pemimpin karena baru masuk Islam. Berangkat mereka ke Mu'tah. Ketika melihat jumlah mereka berlipat-lipat banyaknya dengan kaum muslimin, wajar manusia. Zaid mengatakan, apakah kita perlu pulang ke Madinah memberitahu Rasul atau bagaimana? Enggak imbang nih, pasukan Romawi banyak sekali, sementara pasukan kita sangat sedikit sekali. Tetapi karena mereka sudah kadung keluar membawa pasukan besar, sementara pasukan Romawi lebih besar daripada itu, akhirnya Allah takdirkan mereka pun melakukan peperangan. Subhanallah, di awal peperangan Zaid meninggal dunia. Kemudian bendera ditangkap oleh Ja'far. Ja'far meninggal dunia, terputus seluruh anggota badannya, termasuk dua tangannya terputus. Dia pegang bendera, diputus ininya, dipegang kirinya, diputus ininya, dipegang dadanya, dibelah akhirnya. Nabi berada di Madinah, tahu tuh karena wahyu. Kata Nabi, semoga kedua tangan Ja'far digantikan kedua sayap di sorga dan dia bisa terbang sesukanya. Ja'far meninggal dunia,
dipegang Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha meninggal dunia, bingung kaum muslimin. Ini tidak ada lagi pemimpin pasukan. Maka mereka melirik kepada Khalid ibn Walid. Akhirnya dipegang dialah. Dia punya strategis perang yang luar biasa. Pasukan yang ribuan itu bisa dikalahkan oleh strategis Khalid ibn Walid. Sampai ada seorang Romawi bertanya kunci kemenangan kepada Khalid. Khalid, bagaimana engkau bisa memenangkan peperangan ini sementara jumlah kalian kecil dan jumlah kami besar? Kemudian Khalid memberikan kuncinya. Kata Khalid, nahnu qaumun nuhibbul maut kama tuhibbul hayah. Kami kaum yang cinta kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan. Berani mati, itulah kuncinya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah, perang ini akan berlaku kerak di akhir zaman. Tetapi orang-orang Islam akan bergabung dan melakukan perdamaian bersama orang-orang Romawi, kemudian akan menyerang sebagian. Ada yang memprediksi maksudnya yang diserang adalah negara-negara yang mereka berada di benua Asia. Ya, mungkin China, mungkin Korea, mungkin negara-negara, kita tidak tahu, Allahu a'lam. Karena Rasul tidak menyebutkan negara mana yang diserang. Rasul hanya mengatakan wa tagzuna aduwan min waraihim. Kalian akan berperang dengan musuh dari belakang kalian. Tidak disebutkan siapa mereka. Tetapi perang ini adalah gabungan pasukan kaum muslimin dan Romawi menyerbu negara itu dan dimenangkan. Ketika dimenangkan ini akhirnya saling mengklaim. Kata orang Nasrani, ini kemenangan kami. Kata orang Muslim, tidak, ini kemenangan kami. Sehingga muncullah satu orang Romawi, satu orang Salibi mengatakan ghalabas salib, ghalabas salib, ghalabas salib. Sungguh kami salib yang menang. Kami salib yang menang. Kami salib yang menang. Datanglah seorang Muslim mengatakan balillah ghalab, bahkan Allah yang memenangkan perang ini. Akhirnya saling berdebat, terjadilah perkelahian. Maka sang salib orang Nasrani dibunuh kaum muslimin. Dari sinilah orang-orang Romawi berkhianat. Berkhianat. Padahal mereka tertulis melakukan perjanjian itu 10 tahun. Ada yang mengatakan di tahun ketiga, ada yang mengatakan di tahun kelima mereka berkhianat. Atas pengkhianatan inilah, maka kemudian mereka hendak menyerang kaum muslimin, menyiapkan pasukan besar. Dan kaum muslimin butuh pemimpin untuk melawan Romawi. Dari sinilah apa yang kita bahas malam ini, khurujul mahdi, muncul Imam Mahdi untuk melawan orang-orang Romawi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita cerita al-mahdi al-muntadhar, Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu kemunculannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat-sifatnya. Kenapa Nabi sallallahu menyebutkan sifat-sifatnya? Agar supaya tidak ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Kan disebutkan sifat-sifatnya. Anda tidak bisa tahu-tahu saya Imam Mahdi. Kayak di Indonesia ini ada satu orang, satu waktu dia ngaku Imam Mahdi, satu waktu ngaku Nabi, satu waktu ngaku Nabi Isa. Oh, hebat. Dan itu hanya ada di Indonesia. Ya. Siapa dia? Lia Aiden. Antum pernah kenal kasusnya Lia Aiden? Sampai di penjara. Rupanya anaknya juga ngaku Nabi. Lihat masyarakat muslimin. Dan itu hanya ada di Indonesia. Ya. Belum lagi di Jawa Barat. Ada orang namanya Cecep. Orang Jawa Barat kan Cecep tuh namanya. Aja Cecep. Ya. Ngaku Nabi juga. Nabi Cecep namanya. Nabi Cecep, subhanallah. Ya. Kemudian belakangan ada namanya Ahmad Musaddiq. Sampai gempar. Banyak di negeri kita ini ngaku Nabi. Kalau di Batam saya belum dengar. Di Batam ini ada yang ngaku orang bisa melihat Allah aja itu. Tapi bayar 500 katanya.
Jadi intinya bahwa Imam Mahdi ini dijelaskan sifatnya, dijelaskan tanda-tanda kemunculannya, dan dia disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laulam yabqa minad dunya illa yaumun, kalaulah usia dunia ini hanya tinggal satu hari saja, la tawwalallahu dzalikal yaum, pasti Allah akan lamakan hari itu selama-lamanya, hatta yab'atsa rajulan min ahli baiti, sampai Allah akan utus seorang laki-laki dan dia keturunanku, yuwatiu ismahu bi ismi wa isma abihi bismi abi, di mana nama dia sama dengan namaku Muhammad, bukan Lia, bapaknya Abdullah bukan Aiden. Jadi Muhammad bin Abdullah Al-Hasani keturunan Hasan, Al-Alawi keturunan Ali, artinya dia keturunan cucu Rasul Hasan bin Ali. Dan ini Imam Mahdi ahli sunnah, berbeda dengan Imam Mahdi Syiah. Mereka menganggap Imam Mahdi Syiah itu keturunan Husain, namanya Muhammad juga, tetapi Muhammad Hasan Al-Ashkari namanya. Katanya waktu kecil disembunyikan di satu tempat di gua di daratan Irak, namanya Sirdab. Jadi ada satu gua Sirdab, di situ ada lubang kecil, kemudian orang ngeker ke dalam gitu kan, dan mengetuk-ngetuk pintunya, ukhruj ya Mahdi, ukhruj ya Mahdi. Itulah orang Syiah, setiap hari ada yang menggedor-gedor pintu, keluar wahai Mahdi, keluar wahai Mahdi. Ya enggak keluar, enggak ada Mahdinya. Ya. Masyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Al-Mahdi itu keturunan Hasan. Maka yang disebutkan oleh banyak para ulama, salah satunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan tentang kenapa Imam Mahdi keturunan Hasan, karena Allah memuliakan Hasan ketika dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah untuk menjaga darah kaum muslimin, maka keturunannya Allah muliakan, akan menjadi imam yang belum sempat dicicipi oleh nenek moyangnya Hasan bin Ali. Padahal Hasan bin Ali sudah jadi presiden di zaman itu, tapi cuma 6 bulan saja, melihat ada gelagat pergerakan kaum muslimin pembela Ali akan perang lagi dengan Muawiyah, dia tidak mau ada pertumpahan darah. Akhirnya dia ngalah, dia yang menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, engkau saja yang jadi raja, yang jadi rakyatnya. Akhirnya bersatulah kaum muslimin. Karena kerendah dirian Hasan inilah, maka Allah muliakan Hasan, maka dari keturunan Hasan inilah lahir di akhir zaman Al-Mahdi Muhammad ibn Abdullah Al-Hasani Al-Alawi rahimahullahu ta'ala. Kok rahimahullah ta'ala belum muncul, afwan ya. Hafizahullahu ta'ala. Taib, khotu fidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau dilakobi Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya orang yang diberikan petunjuk, dan dia Allah perbaiki dalam satu malam. Dia tidak tahu kalau dia akan jadi pemimpin. Dia seorang tolabul ilmi, ahli ibadah. Dia tidak tahu kalau dia akan diangkat. Tiba-tiba ketika dia dari Madinah ke Mekah untuk haji gitu kan, orang-orang memandang bahwa dia itu ada kelainan. Orang ini luar biasa, punya wibawa, taat beribadah, sehingga orang-orang Allah lembutkan hatinya, diarahkan agar memilih orang ini dan dibaiatnya. Pada awalnya dia menolak. Dia menolak, siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Kenapa Anda memilih saya untuk menjadi pemimpin kalian? Tapi kemudian dia pun istikharah di malam hari itulah, Allah perbaiki dia dalam satu malam. Allah berikan ilmu, kecerdasan, kepemimpinan, subhanallah, sehingga dalam satu malam kun fayakun. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tinggal katakan kun fayakun, jadi-jadi dia. Kemudian pembaiatan kepada Imam Mahdi inilah tersebar, sampai akhirnya datang tentara dari Syam untuk membunuh Imam Mahdi yang ada di Mekah.
Berangkat mereka pasukan itu. Tapi ketika mereka sampai di Baida antara Mekah dan Madinah, Allah kirimkan gempa yang sangat besar sehingga mewafatkan dan menghancurkan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum datang tanda-tanda kiamat akan muncul, maka akan terjadi tiga gempa. Gempa dari arah timur, gempa dari arah barat, dan gempa di jazirah Arab. Inilah gempa di masa Imam Mahdi, menghancurkan semua pasukan yang akan menyakiti Imam Mahdi. Sampai orang yang jalan pun ikut mati, orang yang mau dagang ikut mati. Sehingga Aisyah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana orang yang ikut mati yang tidak bersalah dan hendak membunuh Imam Mahdi itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu yaumal qiyamah ala niyyatihim. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Intinya ikhwatu fiddin, Imam Mahdi ini kemudian dibaiat di depan maqam, maqam Ibrahim, di depan Ka'bah. Kemudian berangkat dari Mekah ke Madinah dan diikuti oleh pasukan yang sangat besar. Kemudian mereka hijrah ke Syam bergabung dengan pasukan yang sudah siap tempur melawan orang-orang Romawi. Akhirnya ketika sampai di Syam, mereka membaiat Imam Mahdi dan disitulah mulai peperangan besar. Perang besar Malhamatul Kubra. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahu bahwa Imam Mahdi ini berkuasa atau diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lama. Antara 7 sampai 8 tahun saja, ada yang mengatakan sampai 9 tahun. Dan dalam kekuasaan kaum muslimin, Imam Mahdi itu betul-betul membawa perdamaian, keadilan, kesuburan, bahkan saking adilnya Imam Mahdi, Allah turunkan berkahnya dari langit karena dia telah berhukum dengan hukum Allah. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Kalaulah sebuah penduduk sebuah negeri beriman, bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan berkah langit dan berkah bumi. Ini terjadi di kekuasaan Imam Mahdi. Kaum muslimin, harta dibagi rata sehingga tidak ada miskin, tidak ada kaya, semua sama. Imam Mahdi berhukum dengan hukum Allah dan dia menggunakan khilafah dengan khilafah minhaj nubuwah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah ketika Imam Mahdi memimpin pasukan ini, kemudian Imam Mahdi berhasil menyerang orang-orang Romawi sampai ke jantung kotanya, ke mana? Ke Itali. Romawi di mana? Di Itali. Jadi bergerak dengan pasukannya sampai menyerbu orang-orang Romawi itu sampai ke jantung kotanya, ke Itali sana. Ketika menang dalam peperangan, para sahabat sudah merasa kaya dengan harta rampasan perang. Karena kalau perang itu ikhwan, kalau musuh kalah kan semua jadi milik kaum muslimin. Tanah milik kaum muslimin, rumah milik kaum muslimin, kendaraan milik kaum muslimin, kaya. Ya. Makanya tidak ada bisnis yang lebih menguntungkan kecuali perang. Kalau menang dapat segalanya, kalau kalah ya mati lantung. Artinya di sini ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ketika sudah sampai dimenangkan itu, mereka berada di Eropa itu, berada di Itali, dan dimenangkan kaum muslimin, maka mereka sedang beristirahat di bawah-bawah pohon zaitun sambil menggantungkan pedang-pedang mereka, menunjukkan perang hari itu bukan dengan rudal, bukan dengan nuklir, tapi kembali ke pedang, kembali ke panah, kembali ke tombak, kembali ke kuda, kembali ke unta, persis di zaman Rasul. Disitulah syaitan datang kemudian berteriak bahwa Dajjal telah muncul di Syam dan membawa pasukan dan akan masuk ke rumah-rumah mereka. Oh, mendengar itu, maka Imam Mahdi mengutus 10 orang yang berkuda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kenal siapa nama-namanya, aku kenal bagaimana kudanya, dan mereka adalah sebaik-baik penunggang kuda pada hari itu. Itu Rasul yang mengatakan. Jadi mereka diutus Rasul untuk membenarkan apakah
kedatangan Dajjal itu memang ada ataukah hanya isu? Jadi 10 orang ini yang sudah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak Imam Mahdi akan mengutus 10 orang, Rasul tahu namanya, Rasul tahu kudanya, dan mereka adalah penunggang-penunggang yang terbaik ketika itu. Berangkatlah 10 orang ini ke Syam, rupanya tidak benar. Tidak ada pasukan Dajjal yang akan menyerbu rumah-rumah mereka. Tapi memang pada hari itu Dajjal muncul. Dajjal muncul pada hari itu, tapi tidak menyerang rumah-rumah mereka. Sehingga mereka bergerak tuh, pasukan kembali ke Syam. Disinilah bermula kisah Dajjal. Bicara tentang Dajjal, ikhwatul fidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Dajjal itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan Tuhan. Dia adalah keturunan dari Bani Adam. Bukan setan, bukan jin, bukan juga iblis. Bahkan dia lebih hebat daripada jin, lebih hebat daripada setan lagi. Tapi dia keturunan Bani Adam. Ma'asyiral muslimin, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi para sahabat. Sahabat sedang bicara tentang Dajjal. Saking banyaknya Rasul membicarakan tentang Dajjal di khutbah-khutbahnya, di majlis ta'limnya, di perang-perangnya, selalu cerita Dajjal, sehingga sahabat menyangka jangan-jangan Dajjal itu ada di kebun kurma Madinah. Maka Nabi SAW mendatangi mereka dan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aktsartal hadis anhu fakhifna hatta dhananna anna ad-dajjal fi atrafin nakhli. Wahai Rasul, kau terlalu banyak menceritakan Dajjal sehingga kami takut jangan-jangan Dajjal itu sudah ada di kebun kurma. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan demikian, jangan kalian mencelaku karena aku banyak bercerita tentang Dajjal, karena ini fitnah lebih besar daripada harta, lebih besar daripada fitnah anak-anak, lebih besar daripada fitnah peperangan yang menghancurkan negara dan membunuh kaum muslimin, lebih besar daripada fitnah-fitnah ini semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairu dajjal akhwafuni alaikum. Tidak ada yang lebih aku takutkan kepada kalian kecuali fitnah Dajjal. In yakhruju fikum. Kalau seandainya Dajjal itu muncul kepada kalian, wa ana hayyun, dan saya masih hidup, fa ana hajiju dunakum, saya yang akan melawannya, saya yang akan berperang dengan dia. Akan tetapi kata Rasul, iyakhruju fikum wa ana mayyitun, kalau Dajjal keluar kepada kalian dan saya sudah mati, fa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Kata Nabi SAW, famru'un hajijunya nafsahu, maka setiap orang harus membela dirinya masing-masing, karena tidak ada yang bisa melawan Dajjal kecuali seorang Nabi, maksudnya Nabi Isa. Makanya ketika Nabi SAW mendengar ada di Madinah seorang anak kecil yang Allah berikan keanehan dari ilmu-ilmu jin, namanya Saf, atau dikenal dengan Ibnu Soyyad, anaknya seorang Yahudi. Sifat-sifatnya sama dengan Dajjal yang diceritakan Nabi. Anak kecil. Bahkan sebagian para sahabat bersumpah bahwa dia Dajjal. Salah satunya Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, bersumpah dia Dajjal. Dan Rasul membiarkan sumpahnya dan tidak mengingkari. Akhirnya Rasul datang dengan Abu Bakar, dengan Umar, ingin mengecek tentang keberadaan anak kecil namanya Sauf, atau disebut dengan Ibnu Soyyad ini. Berangkat Rasul, kemudian masuk ke kampung Yahudi. Rupanya betul ada anak kecil yang sedang bermain-main dengan anak-anak yang lainnya. Kemudian Nabi memanggil anak kecil namanya Saf itu dan mengatakan, ya Saf, atashhadu anni Rasulullah, wahai Saf, apakah engkau bersaksi saya adalah utusan Allah? Anak kecil nengok Nabi, kemudian dia mengatakan, ashhadu annaka nabiyul ummi, aku bersaksi engkau adalah Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Saf berbalik tanya kepada Rasul, ya Muhammad,
atashhadu anni rasulullah, hei Muhammad, maukah kau bersaksi aku juga utusan Allah? Bayangkan, anak kecil ngomong di hadapan Rasul, mau enggak kau bersaksi saya juga utusan Allah sama dengan kamu? Kata Rasul, amantu billahi walir rasul, aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya saja. Bahkan Nabi SAW makin yakin, karena Dajjal itu kemunculannya akan mengaku Nabi dan berakhir mengaku Tuhan. Maka kemudian kata Nabi SAW, ya Saf, inni khaba'tu laka khaba'an, wahai Saf, dalam hatiku, dalam dadaku, aku menyembunyikan beberapa kalimat. Karena ketika itu Rasul baru diturunkan ayat kepadanya, surah kepadanya, namanya Suratul Duhan. Dan itu para sahabat belum tahu, baru turun kepada Rasul Suratul Duhan. Makanya Nabi menyembunyikan ayat itu dalam dadanya. Kata Rasul, wahai Saf, wahai Ibnu Sayyad, aku menyembunyikan beberapa kalimat di dadaku, coba tebak apa? Kata si Saf ini memandang dada Rasul, tiba-tiba dia mengatakan, duh, duh. Dia tidak bisa mengatakan duhon, tapi sudah benar awalnya, karena Rasul menyembunyikan kalimat duhon. Tapi dia tidak sempurna, dia mengatakan duh, duh, duh. Maka Rasul langsung mengatakan, ikhsha falan ta'du wa qadrak, jelek engkau, celaka engkau, engkau tidak mungkin bisa meneruskan kalimat-kalimat yang ada di dada. Tapi dari Rasul, Rasul makin bingung, jangan-jangan ini betul-betul Dajjal nih, ya, dia tahu isi hati saya gitu, anak kecil si Sof ini, ya. Akhirnya Rasul pulang. Kemudian pada waktu yang lain dia ajak lagi Umar dan Abu Bakar ingin mengecek lagi keberadaan si Sof ini. Setelah ketemu dan hendak kemudian diintai dan kembali ingin diuji, tiba-tiba datang ibunya melihat ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ibunya kenal, ya Saf, ataka Muhammadun, ya Saf, ataka Muhammadun, hei Saf, Muhammad sudah datang di sampingmu. Maka Safun kemudian langsung pergi kemudian di belakang ibunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau tarakathu latabayyana amruhu, kalau ibunya ketika itu tidak memanggil-manggil, tentu aku sudah tahu siapa si Saf ini, apakah Dajjal atau bukan Dajjal. Tetapi ikhwatu fiddin, kenyataannya si Saf ini kemudian tumbuh besar dan mereka, dia masuk Islam. Tapi dalam hati para sahabat masih ragu masalahnya. Jadi dia sudah tua masuk Islam, sahabat masih ragu, masih ketakutan dengan si Saf ini Ibnu Sayyad yang sudah besar dan masuk Islam. Jangan-jangan dia Dajjal pura-pura masuk Islam. Jadi suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika Saf ini hendak berangkat haji dan para sahabat banyak yang sudah berangkat duluan, rupanya Abu Sa'id Al-Khudri ketinggalan dan Saf atau Ibnu Sayyad yang sudah tua, sudah dewasa gitu kan. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri karena kecapean kemudian berada di bawah pohon untuk istirahat. Tiba-tiba si Saf ini baru datang mau haji juga gitu kan. Dan Abu Sa'id Al-Khudri sangat ketakutan dengan Saf ini, karena Rasul pernah mengatakan dan sebagian para sahabat bersumpah dia Dajjal, itu masalahnya. Tiba-tiba ikut pula di samping Abu Sa'id, ikut duduk di situ. Gemetar Abu Sa'id. Tapi Saf mengatakan, ya Abu Sa'id, aku tahu engkau takut kepada aku. Tapi coba pikirkan wahai Abu Sa'id, bukankah Dajjal itu tidak punya anak? Aku punya anak. Bukankah Dajjal tidak mungkin masuk Islam? Aku masuk Islam. Bukankah Dajjal itu tidak mungkin datang ke Mekah dan tidak juga menginjak Madinah? Aku bisa ke Mekah, aku bisa ke Madinah. Kenapa kau ragu? Aku ini sedih, kenapa orang-orang menuduhku Dajjal? Ya. Dari situ Abu Sa'id Al-Khudri agak tenang. Tetapi Abu Sa'id Al-Khudri menjadi ketakutan di endingnya. Ketika Ibnu Sayyad atau Saf mengatakan, tetapi ya Aba Sa'id, aku tahu di mana letaknya Dajjal. Ketika dia ngomong begini, langsung diambil barang-barangnya, kabur dia. Dia tahu di mana letaknya Dajjal. Awalnya dia sudah merendah tuh. Tahu-tahu endingnya yang enggak enak gitu kan. Tapi ya Aba Sa'id, ana azri aina maudi ad-dajjal, saya tahu di mana Dajjal berada, katanya. Masya Allah.
Makanya suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu an pernah membuat marah, dipukulnya Ibnu Suyan sampai marah. Karena marah Ibnu Suyan, Ibnu Umar ketakutan, akhirnya lari ke rumah Hafsah. Dia melapor gitu kan, "Ya Hafsah, saya tadi pukul Sauf Ibnu Suyan, dia marah." Kata Sauf, kata apa namanya saudaranya Hafsah ini, "Wahai Abdullah bin Umar, kau sudah tahu bagaimana sabda Rasul tentang kemunculan Dajjal. Dajjal tidak mungkin keluar kecuali karena kemarahan yang sangat besar. Hati-hati kamu." Ya. Dari situ ikhwatul fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga para ulama ini mengatakan Sauf ini Dajjal atau bukan. Tetapi pendapat yang kuat, boleh juga dia Dajjal, tapi Dajjal min dajajin. Dajjal-dajjal yang lainnya. Karena Rasul mengatakan di akhir zaman akan muncul dajjaluna kadzabuna salasuna kulluhum yadda'una annahum nabi. Akan muncul zamannya di mana dajjal-dajjal para pendusta 30 orang akan mengaku dia nabi. Maka mungkin boleh jadi salah satunya adalah Ibnu Suyan. Karena Ibnu Suyan tidak dikisahkan meninggalnya, tiba-tiba dia hilang begitu saja. Ya. Masyurul muslimin, ataupun mungkin dia jasus, mata-matanya Dajjal kita tidak tahu. Tapi yang jelas Dajjal itu sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada kisah yang luar biasa dari seorang sahabat namanya Tamim Ibnu Aus Ad-Dari. Tamim Ibnu Aus Ad-Dari ini masuk Islam belakangan, 2 tahun sebelum wafatnya Rasul. Di tahun ke-9 Hijriah dia baru masuk Islam. Dan dia seorang pelaut. Jadi suatu ketika Tamim Ad-Dari ini banyak berjasa juga dalam Islam, walaupun dia tidak lama berjumpa dengan Rasul, tapi dia orang yang menerangi masjidnya Rasul dengan pengalamannya, dan dia pula yang membuat mimbar Rasul. Ini Tamim Ibnu Aus Ad-Dari. Jadi suatu ketika sebelum dia masuk Islam, dia berlayar ke lautan. Tidak tahu di laut mana, karena kemunculan Dajjal itu tidak jelas. Cuman Rasul mengatakan dari arah timur kota Madinah. Ketika Rasul, apakah di laut Syam? Tidak. Apakah di laut Yaman? Tidak. Lalu di mana? Dari timur Madinah. Dari timur Madinah yang mungkin mengarah ke Irak, ke Iran begitu kan. Karena Dajjal juga akan muncul di situ. Jadi Tamim Ibnu Aus Ad-Dari ini berlayar. Tiba-tiba diombang-ambingkan dengan 30 awaknya. Kemudian terdampar di satu tempat, semuanya hutan belantara. Ada yang mengatakan di laut Yaman. Jadi ketika dia merasa, ini saya sudah mati atau belum? Rupanya belum mati. Maka dengan pasukannya masuk ke dalam hutan. Di tengah hutan dia mendapatkan satu binatang, subhanallah, enggak tahu belakang, enggak tahu depan, karena buluan semuanya berbulu dari atas ke bawah. Dan itu makhluk yang pertama kali dijumpai oleh Tamim Ad-Dari. Gimana enggak takut? Enggak pernah melihat makhluk seperti itu. Maka dengan ketakutannya dia mengatakan, "Siapa kamu?" Ya. Kata Tamim Ad-Dari, "Kaget loh, ini binatang tak bisa ngomong." Dia mengatakan, "Kami dari Arab." Terus balik nanya, "Siapa kamu?" "Ana jassasa." Jassasa itu artinya jasus, mata-mata. Maksudnya mata-matanya. Ya. Maka kemudian, "Siapa jassasa?" Jassasa tidak mengatakan. Jassasa hanya mengatakan, "Engkau sudah ditunggu orang. Dia sudah lama bertahun-tahun mencari kabar. Ternyata orang yang ditunggu sudah datang. Datanglah kau ke salah satu gubuk atau rumah besar yang ada di tengah hutan. Kau temui dia. Dia sudah lama menunggu kalian." Berangkatlah Tamim dan 30 awaknya ke tempat yang diisyaratkan makhluk tadi. Rupanya ada. Masuk ke dalam rumah, ada orang yang diborgol. Diborgol tangannya, diborgol kakinya, diborgol lehernya. Tiba-tiba mengatakan kepada orang ini, "Dari mana kalian?" Maka Tamim dengan ketakutan mengatakan, "Nahnu minal Arab." "Kami dari Arab." "Ha, kalian dari Arab? Taib, saya akan bertanya kepada kalian. Bagaimana kondisi kebun kurma Baisan?" Kebun kurma Baisan makruf, kurmanya dulu sangat luar biasa. Kata Tamim dari, "Subhanallah, kebun kurma Baisan itu kebun kurma yang kualitasnya tinggi, berbuah terus, tidak pernah tidak berbuah, saking suburnya." Maka Rasul mengatakan, "Sebentar lagi tidak ada kurmanya." Kata para peneliti, hampir sudah 100 tahun yang silam dari sekarang ini sudah tidak berbuah lagi.
kurma-kurma yang ada di Baisan itu. Kemudian kata orang ini mengatakan, bagaimana kabar tentang telaga yang ada di Tobariyah, telaga Tobariyah. Dan telaga Tobariyah itu telaga yang dijadikan orang-orang Israel untuk diambil air minum bersih mereka. Apakah nyusut atau tidak? Kata dia, oh masih banyak airnya. Dan katanya hari ini, saya baca di Google itu, ya bisa percaya bisa tidak Google, kalau ingin yakin antum ke sana saja ke Israel. Ya. Katanya sudah surut hampir 30-40% airnya. Artinya apa yang dikatakan orang ini menjadi sebuah kenyataan. Kemudian kata orang ini mengatakan, bagaimana kabarnya Ainuz Zughar? Ainuz Zughar, mata air Zughar itu mata air bersih yang biasa diambil minum dan untuk perairan ladang, dan itu berdekatan dengan Bahrul Mayit, ya, dengan laut mati. Laut mati yang dulu kaum Lut diadab, kemudian ditimpakan dan sekarang jadi laut mati. Lah, Ainuz Zughar itu ada di sekitar itu. Kata orang ini, apakah masih berair? Ya, masih berair. Para petani masih ngambil airnya. Orang-orang masih minum di situ. Kata orang ini, sebentar lagi akan kering. Kemudian orang ini bertanya, apakah sudah tampak Nabi utusan Allah, Nabi Arab? Kata Tamim Madariyah, dia sudah sampai di Madinah, berhijrah dari Mekah. Apakah orang-orang membenarkan dan menustakan? Ya, ada yang membenarkan, ada yang menustakan. Kata Dajjal, sebaik-baik manusia adalah orang yang mengikuti dia. Dajjal saja nyuruh kita ikut Nabi. Dia mengatakan apa? Sebaik-baik orang adalah ikut dia. Dajjal tuh. Sekarang yang bukan Dajjal enggak mau ikut Nabi. Enggak mau juga nyuruh orang ikut sunnah Nabi. Ada orang ikut sunnah Nabi dikatakan Wahabi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Tamim Ad-Dari ketakutan, enggak mau lagi berdialog banyak-banyak gitu kan. Dia langsung pergi pulang, cari jalan keluar. Allah takdirkan sampailah dia ke Madinah tepat pada tahun 9 Hijriah. Kemudian masuk Islam, disitulah dia bercerita tentang pertemuan dia dengan makhluk yang aneh itu. Kata Nabi, tahukah kamu? Manusia yang kau temui itu adalah Dajjal. Artinya sudah pernah ditemui salah seorang sahabat. Dan inilah satu-satunya kisah dari sahabat yang diriwayatkan Rasul, kemudian diriwayatkan kepada para sahabatnya. Rasul tidak pernah mengambil riwayat dari para sahabat. Yang ada sahabat meriwayatkan dari Nabi. Ini tidak, Nabi meriwayatkan dari sahabat, kemudian diriwayatkan ke sahabat yang lainnya. Satu-satunya sahabat yang diambil riwayatnya adalah Tamim Ad-Dari. Karena Rasul kan tidak punya, apalagi Tamim Ad-Dari seorang Nasrani sebelumnya. Maka dari situ ikhwatu fidin, kata Nabi SAW di hadapan para sahabatnya, dia bercerita sambil bawa tongkat. Maka Nabi SAW mengatakan, kelak Dajjal itu akan sampai ke sini, maksudnya Madinah dan Mekah, tapi dia tidak akan bisa masuk. Dajjal itu hanya bisa yatarakab, hanya bisa mengintip di balik bukit Uhud, karena seluruh kota Madinah dan Mekah akan dipagari malaikat, di tangannya pedang-pedang yang siap untuk membunuh Dajjal. Dajjal ketakutan. Dia hanya bisa melihat dari atas bukit Uhud. Dilihatnya Masjid Nabawi, tepatnya kuburan Nabi, bercahaya warna putih. Kemudian Dajjal mengatakan, hada qasrul abiyad, hada qasru Ahmad. Inilah istananya Muhammad. Inilah istana putih. Dan subhanallah, apa yang dikatakan Dajjal menjadi sebuah kenyataan. Kalau antum umroh atau Allah takdirkan antum haji gitu kan, cobalah antum melihat Masjid Nabawi di malam hari dari kejauhan. Naiklah ke Bukit Uhud gitu kan, antum lihat Masjid Nabawi, tepatnya kuburan Rasul, maka akan dilihat ada cahaya putih. Dari tempat itu ada cahaya putih yang ke atas, membenarkan apa yang dikatakan Dajjal. Dan Dajjal tidak akan sanggup masuk ke kota ini, maksudnya kota Madinah, sambil memukul-mukul, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, kata Rasul, inilah negeri yang disucikan,
inilah negeri yang disucikan, inilah negeri yang disucikan, Dajjal tidak mungkin masuk ke negeri ini, Mekah dan Madinah. Makanya di zaman itu salah satu tempat yang aman dari Dajjal, berangkatlah antum ke Mekah dan Madinah. Cuman sayang enggak ada pesawat. Antum kira-kira naik apa tuh dari Batam ke sana? Ya, enggak ada lagi pesawat terbang. Ya. Mungkin belum sampai dah mati antum di jalan. Ya. Jadi khotbah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bicara Dajjal, beliau mengatakan, sesungguhnya ayyuhan nas innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dara Allahu dhurriyyata Adam a'zam min fitnatid dajjal wa inna Allah lam yab'ats nabiyyan illa hadhara ummatahu dajjal wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam. Wahai manusia, tidak ada satupun fitnah yang lebih dahsyat ketika Allah menciptakan anak Adam dibandingkan fitnah Dajjal. Karena andailah seluruh dukun-dukun yang ada di dunia dikumpulkan, kemudian melakukan kontes sihir, maka sihir mereka jauh di bawah sihir Dajjal. Nggak ada dukun, walaupun satu dunia melawan Dajjal, nggak akan bisa dilawan. Sihirnya luar biasa. Ya, itu dukun tuh. Memang luar biasa sihirnya. Diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kekuatan sehingga orang mudah untuk percaya bahwa dia Tuhan kita, itu masalahnya. Kalau tukang sihir itu kan ma'ruf di zaman Nabi Musa, justru ketika Nabi Musa menampakkan mujizatnya, semua tukang sihir beriman kepada Musa, walaupun belakangan dibunuh semua oleh Fir'aun. Tapi mereka orang yang dimasukkan ke dalam sorga padahal tidak pernah sujud kepada Allah sedikit pun, karena beriman kepada Musa. Lah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak zaman Adam dilahirkan dan anak cucunya sampai hari ini, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal, dan tidak ada satu pun nabi yang Allah utus kecuali memperingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal. Nabi Syuaib memperingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal. Nabi Saleh, Nabi Yaqub, nabi-nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan seluruh para nabi, mereka mengingatkan tentang kemunculan Dajjal. Kalau seluruh para nabi dan rasul mengingatkan akan kemunculan Dajjal, termasuk juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cukuplah ini bukti bahwa fitnah Dajjal itu sangat dahsyat karena seluruh para nabi memperingatkannya. Ini antum harus paham. Ma'asyiral muslimin, sedikit kita mengenal ciri-ciri Dajjal. Dajjal itu keriting rambutnya. Bukan berarti yang keriting dia Dajjal. Jadi dia memiliki rambut keriting yang dipintal. Makanya Dajjal itu kusut, kusut sekali mukanya. Ya kan? Jadi antum tahu orang-orang yang keriting habis dikeriting dipintal lagi. Ya. Tetapi dia tidak hitam kulitnya. Biasanya kan yang kriwel, yang dipintal-pintal itu kan kebanggaan orang-orang yang berkulit hitam. Dajjal tidak, kulitnya putih. Ada yang mengatakan kemerah-merahan. Jadi memang dia putih, tapi kusut. Kemudian dia buta sebelah mata kanannya, dan ada daging tumbuh di matanya menonjol seperti anggur keluar. Jadi ada daging tumbuh. Kemudian di dahinya tertulis ka. Fa ra kafir, bisa dibaca oleh seorang mukmin baik yang pandai baca ataupun yang buta huruf, semua bisa baca. Artinya bahwa semua orang bisa baca dia kafir, tapi semua orang ikut Dajjal, itu masalahnya. Kan fitnahnya luar biasa, sudah tahu di jidatnya ada kafir masih ikut juga dia, kan begitu, itulah fitnahnya. Karena dia bisa dibaca oleh siapapun, yang pandai baca sama yang buta huruf bisa baca. Kemudian juga lehernya lebar, pendek besar, dan kakinya bengkok. Kakinya itu kayak busur panah, jalannya jelek sekali. Dan dia matanya sebelah awar. Dari sini menunjukkan kalau orang itu waras, beriman,
imannya kuat, otaknya dipakai, tentu orang itu tidak mungkin mengakui orang seperti ini Tuhan karena banyak cacatnya. Ya kan jelek itu orangnya, kok jadi Tuhan pula? Ya, dan mengaku ana rabbukum saya rabb kalian. Tapi masalahnya walaupun penampilannya seperti itu, tapi dia diberikan kekuatan oleh Allah yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya. Makanya ketika Dajjal mengaku Tuhan, maka Allah langsung mengatakan innahu a'war fa innallaha laisa bi'a'war. Dajjal itu a'war, buta sebelah kanannya, dan Allah tidak buta dan tidak buta sebelah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah Dajjal ini ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah azza wa jal. Dijelaskan juga di antara fitnah-fitnahnya secara umum, karena waktu juga yang terus berjalan. Di antara fitnah-fitnah Dajjal yang paling besar adalah mengaku Nabi, kemudian setelah itu mengaku Tuhan. Ini fitnah yang paling besar. Fir'aun ngaku Tuhan gak punya kesaktian, makanya tidak banyak orang yang ikut Fir'aun. Itu karena takut saja gak mengakui Fir'aun itu Tuhan kan gitu. Begitu juga Namrud atau raja-raja zalim yang lainnya. Tapi Dajjal ini bukan karena takut, karena takjub dengan kehebatannya. Makanya orang banyak yang ikut Dajjal. Anda bisa bayangkan Dajjal ini datang ke negeri yang rusak, anggaplah kayak Suriah gitu kan, udah roboh, sudah gak bisa lagi dibangun, gak mungkin lagi mau berapa ratus tahun lagi membangun kota ini. Dajjal itu datang ke kota yang roboh itu, kemudian Dajjal mengatakan, keluarlah wahai bumi pembendaharaan kalian. Tiba-tiba kota itu kembali cantik, ya kan, kembali subur, kembali mewah, kembali megah, kambing-kambingnya penuh dengan susu, unta-untanya gemuk-gemuk. Subhanallah, Anda bisa bayangkan itu ya. Siapa yang lebih hebat sihirnya dari tukang-tukang sihir dibandingkan Dajjal? Dan sebaliknya, kalau ada kota bagus, subur, banyak ternaknya, kemudian Dajjal lewat, kemudian tidak beriman kepada Dajjal, langsung ambruk, langsung gersang, langsung pada mati, gitu kan? Subhanallah. Ya. Seperti ini fitnahnya. Bahkan suatu ketika Dajjal ini mendatangi sebuah perkampungan, kemudian mengatakan, bagaimana kalau kuhidupkan keluarga kalian, apakah ibu kalian, apakah anak yang kalian cintai, atau siapalah terserah di antara keluarga kalian, siapa yang mau kuhidupkan, kuhidupkan, tapi syaratnya setelah itu beriman bahwa aku Tuhan kalian. Wah, orang kampung keluar semua. Maka yang ingin ibunya dihidupkan, kata Dajjal, kum, ditunjuk kuburan ibunya itu. Maka setan datang, fatamatsala lahu ummu, kemudian berubah menjadi seolah-olah ibunya, seolah-olah anaknya, seolah-olah suaminya, seolah-olah bapaknya, seolah-olah kerabat-kerabatnya. Akhirnya mereka pun berkumpul, kemudian memeluk apa suaminya, istrinya, ibunya, macam-macam, dan mengatakan kepada keluarganya, ikutilah orang itu karena dia adalah Tuhan. Nah, lihat. Seperti itu, enggak ada tukang sihir yang bisa kayak gini. Kecuali Dajjal. Sampai suatu ketika, ketika dia hendak mendatangi Mekah dan Madinah, Dajjal memukulkan kakinya beberapa kali pukulan, terjadi gempa. Akhirnya seluruh orang kafir dan munafik yang ada dalam Madinah keluar semuanya. Ketika itu ada anak muda yang kuat imannya menantang Dajjal. Dia cari Dajjal di kerumunan pasukannya yang diikuti 70 orang-orang Asfahan, Yahudi Asfahan, dan mereka menggunakan selendang-selendang yang hari ini orang-orang Yahudi memakainya, toyalis, selendang yang dipakai di bahu-bahu mereka itu, toyalis namanya. Yeah. Lah kemudian anak muda ini ditangkap oleh tentara Dajjal, kemudian ditanya, mau kemana mau kamu? Saya mau ketemu rajamu Dajjal, di mana dia? Akhirnya dihadapkan. Kemudian Dajjal memerintahkan pasukannya untuk memukuli. Habis dipukuli, dihadapkan kepada Dajjal. Kemudian Dajjal memerintahkan algojonya untuk menggergaji
digergaji jadi dua tuh, dari atas kepala pertengahannya sampai ke muka sampai ke dada, belah jadi dua. Habis belah jadi dua, Dajjal berjalan di tengah-tengahnya, kemudian mengatakan kepada pengikutnya, kalau aku hidupkan dia, makin yakin engkau dengan aku bahwa aku Tuhan kalian? Semua mengatakan ya, engkau Tuhan kami. Maka Dajjal mengatakan kum, akhirnya jadi satu lagi itu tubuhnya, ya kayak punya ilmu rawa rontek, ya jadi satu itu, ya. Kemudian setelah itu Dajjal sudah menghidupkan lagi, semua orang berteriak antal ilah, engkau adalah Tuhan. Maka Dajjal mengatakan kepada anak muda ini, maukah engkau bersaksi bahwa saya adalah Tuhan kalian? Maka anak muda ini ternyata tidak mengatakan, saya semakin yakin anta dajjalul kadzdzab, saya semakin yakin engkau itu dajjal pendusta yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, marah Dajjal. Akhirnya Dajjal mengambil pisau dan hendak membunuhnya, tapi tidak bisa karena takut kelemahannya diketahui orang-orang. Akhirnya dia pegang tubuhnya dan dilemparkan ke dalam api. Tapi anak muda ini sempat berteriak, engkau tidak akan bisa membunuh kecuali diriku, yang lain tidak bisa. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini menunjukkan bahwa luar biasa Dajjal ini. Lah Dajjal ini akan memimpin pasukan besar. Makanya orang-orang Yahudi mereka bermimpi kalau terbentuk Haikal Sulaiman dan robohnya Masjidil Aqsa, kemudian berkumpulnya pasukan, mereka mengatakan kami sedang menunggu Mesius kami. Mesius itu bahasa mereka, bahasa kita Dajjal. Bahasa kita Dajjal. Makanya kalau kita melihat simbol Zionis itu kan gambar mata gitu. Walaupun Zionis itu sudah tidak asli lagi Yahudi, karena Zionis itu tidak berpegang dengan Taurat, tapi berpegang dengan Talmud. Talmud itu Taurat yang sudah dirubah-rubah, yang kemudian menjadi protokoler Yahudi. Harus begini, harus begini, harus begini. Itu Talmud, bukan Taurat. Mereka mengklaim saja Taurat, lahirlah agama Zionis ini. Intinya bahwa kenapa orang-orang Yahudi bermimpi untuk merebut Yerusalem? Ya tadi, karena di situ mereka memimpikan bahwa Mesius akan datang kepada mereka dan akan memimpin mereka. Ini dibenarkan dalam Islam, karena Dajjal itu akan muncul di situ dan akan dibunuh juga di situ, di Babil Lud atau gerbang Lud yang sekarang menjadi kota yang diagungkan orang-orang Israel, di tengah-tengah Israel, Babil Lud itu, dan Dajjal akan dibunuh di situ. Makanya ikhwatul fidin yang dimuliakan, wajar kalau orang-orang Yahudi berusaha untuk menguasai dunia karena mereka bermimpi bahwa Dajjal akan memimpin mereka. Tapi mereka tidak paham bahwa apa yang mereka mimpikan juga ada dalam Islam. Dan kita tidak mimpi, ini sebuah kenyataan. Bahwa Imam Mahdi akan muncul dan akan menjadi musuhnya Dajjal di akhir zaman. Dan akan berperang. Cuman karena Rasul yang pernah mengatakan, kalau aku hidup di zaman kalian, aku yang akan menghadapinya. Tapi kalau aku mati, tidak ada yang bisa untuk membunuhnya kecuali seorang Nabi. Makanya ketika Umar, kembali kepada kisah Ibnu Sayyad Sauf anak kecil itu, ketika dia meramal apa yang di dada Nabi, Umar mengambil pedang dan mengatakan, da'ni i'adrib unukoh, Rasul izinkan aku kupenggal si Ibnu Sayyad ini. Kata Rasul, jangan Umar, kalau dia Dajjal engkau tidak bisa membunuhnya, ada orang lain yang akan membunuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, falahajatalaka biqatli, tidak ada hajat engkau membunuhnya, ngapain, biarkan saja dia. Ya. Artinya di sini bahwa terjadinya peperangan pasukan Imam Mahdi dengan Dajjal ini tidak seimbang. Karena Dajjal ini pasukannya banyak, bukan pasukan Yahudi Asfahan yang 70 ribu saja, tapi akan diikuti oleh tentara-tentara yang sifat-sifatnya persis seperti tentara Mongol. Belum lagi para wanita, belum lagi pasukan-pasukan yang lainnya. Sehingga Imam Mahdi terdesak sampai akhirnya sembunyi di Bukit Saina, di Bukit Tur, berhari-hari, berbulan-bulan, sampai habis bekalnya. Ketika pasukan sudah putus asa dan mengatakan, wahai Imam, kalau kami terus di sini kami mati kelaparan, berarti mati kita mati konyol,
ya. Bagaimana kalau kita besok bergerak, kita lawan saja, apa yang terjadi terjadilah. Kan begitu. Akhirnya kemudian Imam Mahdi sepakat dengan pasukannya, setelah sholat subuh mereka siap bergerak, apapun yang akan terjadi tetap perang-perang bersama Dajjal. Rupanya Allah takdirkan, disitulah langit digelapkan. Setelah langit digelapkan, tiba-tiba ada cahaya, rupanya dari dua malaikat yang mengapit seseorang yang nafasnya bisa membunuh sejarak sekian dan sekian kalau dihirup orang kafir. Dialah Nabi Isa bin Maryam. Turun, kemudian turun sampai berada di tengah-tengah pasukan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ketika itu sudah azan dan siap sholat. Maka melihat bahwa yang turun adalah Isa Al-Masih, maka Imam Mahdi menyuruh agar dia menjadi imam sholat, tapi menolak. Setiap kaum ada amirnya, maka engkau amir kaum itu, maka kaulah yang sholat. Maka Imam Mahdi menyolati, kemudian Nabi Isa sholat di belakangnya. Ini menunjukkan kalau andai kata Isa dan Musa hidup di zaman sekarang, Anda mengikuti Nabi Musa dan Isa, Anda akan sesat. Isa saja sholat di belakang Imam Mahdi, ya, karena tidak berhak menyebarkan agamanya. Maka setelah sholat itulah, subhanallah, Isa mengusap wajah-wajah pasukan Imam Mahdi dan menyebutkan tingkat derajat mereka di sorga. Wallahi, tidak ada manusia yang lebih bahagia dibandingkan orang yang diusap wajahnya oleh Isa, karena disebutkan derajatnya di sorga. Subhanallah. Ya. Dan itulah pasukan yang tersisa. Karena pasukan ini kan ada yang gugur, ada yang melarikan diri. Yang sepertiga pasukan melarikan diri, kata Rasul, yang melarikan diri Allah tidak akan memberikan taubatnya kepada mereka. Yang sepertiga yang gugur, maka kata Rasul, mereka adalah sebaik-baik syuhada. Dan yang sepertiganya yang ikut Imam Mahdi inilah yang terus berperang, berperang, berperang sampai akhirnya melawan Dajjal. Ketika itu Isa memberikan pilihan dan mengatakan, ukhayyirukum bisaras, aku berikan tiga pilihan kepada kalian. Pilihan yang pertama, kalian tidak usah berperang, di sini saja bersembunyi. Aku akan berdoa kepada Allah, Allah kirimkan gempa sehingga menenggelamkan seluruh pasukan Dajjal, sak Dajjal-Dajjalnya. Atau yang kedua, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah kirimkan pasukan, tapi bukan kalian. Pasukan inilah yang kelak akan membunuh Dajjal, dan kalian tidak perlu capek, sembunyi saja di sini. Atau yang ketiga, besok kita berangkat, saya pimpin kalian, kita lawan Dajjal, dan aku akan berdoa kepada Allah semoga tangan-tangan Yahudi dan seluruh pengikut Dajjal tidak sanggup mengangkat pedangnya sehingga engkau tinggal mudah menebas lehernya. Oh, yang ketiga yang enak nampaknya, ya. Akhirnya mereka memilih yang ketiga itu, ya. Diambilnya yang ketiga. Maka setelah sholat subuh diusap wajah, kemudian disebutkan tingkatannya di sorga, mereka pun turun pasukan dari Bukit Saina dipimpin Nabi Isa bin Maryam. Maka mereka tinggal tebas saja tuh pasukan Dajjal itu. Akhirnya karena terjadi kelemahan, seluruh pasukan Dajjal tunggang langgang, lari ke sana kemari, sembunyi di batu. Batu bisa bicara, hei Muslim, Yahudi di belakang, bunuh dia. Senang, hah, ada dia, bunuh. Masuk gua, gua ngomong. Masuk pohon, pohon ngomong. Tidak ada satupun makhluk kecuali dibuat bicara oleh Allah. Bagaimana Allah hinakan itu? Mereka enggak bisa sembunyi. Mau sembunyi di mana? Semua makhluk Allah bicara. Hei Muslim, ini Yahudi, bunuh di sini. Akhirnya mereka lari ke sebuah pohon yang dijanjikan bahwa pohon itu bisa melindungi mereka. Kata Nabi SAW, kecuali satu pohon, mereka tidak akan bicara, mereka akan melindungi orang-orang Yahud. Dan pohon itu disebut Ghorqat namanya, pohon Ghorqat. Makanya sekarang karena hadis ini sudah bocor sampai ke Israel, maka orang Israel membuat perkebunan sehijau-hijaunya dengan pohon Ghorqat. Tapi sayang kemarin kebakaran, nanam lagi, ya, mudah-mudahan kebakaran lagi. Masyurul muslimin, tetapi dulu saya pernah mendengar ada orang cerita
tentang beberapa tokoh-tokoh di Jawa Timur kalau tidak salah. Berkumpul mereka membicarakan tentang fatwa pohon gorkot. Karena bentuk pohon gorkot ini hampir mirip dengan cemara. Ya. Sehingga kemudian sebagian mereka mengatakan bahwa jangan-jangan cemara itu adalah gorkot. Sampai akhirnya ada yang memberikan ide bagaimana kalau kita tebang semua pohon cemara itu. Biar enggak ada orang Yahudi sembunyi di Indonesia kali. Bukan cemara, bukan gorkot, ikhwan. Cemara ya cemara, biarkanlah cemara itu untuk penghijauan gitu kan. Ya. Jadi ikhwatul fillah ini dimuliakan. Jadi pohon gorkot itulah yang tidak akan bicara. Makanya orang Yahudi mengembangkan pohon ini di mana-mana. Tetapi Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa di Babul Lut. Babul Lut, benteng Lut yang sekarang jadi kota di Israel. Disinilah Nabi Isa mampu membunuh Dajjal, memenggal kepalanya, kemudian mengatakan kepada pasukan Yahudi dan Nasrani, inilah kepala kalian, inilah pemimpin kalian yang sudah kubunuh. Dari situ mereka menyerah. Lah yang tersisa dari orang-orang ahli kitab, dari orang Yahudi dan Nasrani, akhirnya mereka beriman kepada Allah lewat perantara Isa, tapi bukan ikut agama Isa sebagaimana prasangka Nasrani. Mereka ikut agama Muhammad lewat perantara Isa, dan itu diisyaratkan dalam Al-Qur'an, wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Dan sebagian ahli kitab kelak akan beriman kepada Allah dan agama Muhammad sebelum wafatnya Isa bin Maryam, karena Isa akan berkuasa selama 40 tahun. Rupanya fitnah tidak berhenti. Ya. Nanti kita ceritakan fitnah yang lebih besar, yang lebih hebat lagi. Fitnah yang kita kenal dengan Ya'juj dan Ma'juj, kisahnya luar biasa. Ya. Kisah Ya'juj dan Ma'juj itu luar biasa sekali untuk kita ceritakan.